Recent research has shown us that non-HDL cholesterol levels have been rising in Asian countries over the past 4 decades. This has been attributed to changes in diet and lower levels of exercise. Despite these changes, statin use remains low in Asian countries. We believe that you are an essential part of changing this. Now more than ever, each time you see a patient, it's an opportunity to make this issue personal, to be the one who truly makes an impact. Hello, my name is Peter Landsberg, and I'm a lipidologist from the University of Groningen in the Netherlands. I've been told that in Chinese, if you want to write down risk, you need 2 characters. One character is danger, and one character is opportunity. And I really like that proactive approach in dealing with risk. So realize that you can make a difference. Simply follow the guidelines and prescribe high dose, high intensity statins in high risk cardiovascular patients. If not you, who? And remember, opportunity seldom knocks twice. Thank you. And the difference you make might be bigger than you think. Almost 4 million stroke and IHD deaths in 2017 were attributed to high non-HDL cholesterol. A recent analysis found Lipitor can reduce vascular events by 32%. You have the opportunity to impact your patients' lives by following best prescribing practices. Think about your current prescribing behavior when it comes to statins. When it comes to choosing a statin, Lipitor can help you make a difference with flexible dosing and proven safety in Asian patients from over. From 60 randomized trials, subscribe, and the impact you can make with each and every patient visit. Use every opportunity you can to be the one who makes an impact. Recent research has shown us that non-HDL cholesterol levels have been rising in Asian countries over the past 4 decades. This has been attributed to changes in diet and lower levels of exercise. Despite these changes, statin use remains low in Asian countries. We believe that you are an essential part of changing this. Now more than ever, each time you see a patient, it's an opportunity to make this issue personal, to be the one who truly makes an impact. Hello, my name is Peter Landsberg, and I'm a lipidologist from the University of Groningen in the Netherlands. I've been told that in Chinese, if you want to write down risk, you need 2 characters. One character is danger, and one character is opportunity. And I really like that proactive approach in dealing with risk. So realize that you can make a difference. Simply follow the guidelines and prescribe high dose, high intensity statins in high risk cardiovascular patients. If not you, who? And remember, opportunity seldom knocks twice. Thank you. And the difference you make might be bigger than you think. Almost 4 million stroke and IHD deaths in 2017 were attributed to high non-HDL cholesterol. A recent analysis found Lipitor can reduce vascular events by 32%.
you have the opportunity to impact your patients' lives by following best prescribing practices. Think about your current prescribing behavior when it comes to statins. When it comes to choosing a statin, Lipitor can help you make a difference with flexible dosing and proven safety in Asian patients from over 60 randomized trials. Think about how you prescribe and the impact you can make with each and every patient visit. Use every opportunity you can to be the one who makes an impact. Recent research has shown us that non-HDL cholesterol levels have been rising in Asian countries over the past four decades. This has been attributed to changes in diet and lower levels of exercise. Despite these changes, statin use remains low in Asian countries. We believe that you are an essential part of changing this. Now more than ever, each time you see a patient, it's an opportunity to make this issue personal, to be the one who truly makes an impact. Hello, my name is Peter Landsberg, and I'm a lipidologist from the University of Groningen in the Netherlands. I've been told that in Chinese, if you want to write down risk, you need two characters. One character is danger, and one character is opportunity. And I really like that proactive approach in dealing with risk. So realize that you can make a difference. Simply follow the guidelines and prescribe high dose, high intensity statins in high risk cardiovascular patients. If not you, who? And remember, opportunity seldom knocks twice. Thank you. And the difference you make might be bigger than you think. Almost 4 million stroke and IHD deaths in 2017 were attributed to high non-HDL cholesterol.
A recent analysis found Lipitor can reduce vascular events by 32%. You have the opportunity to impact your patients' lives by following best prescribing practices. Think about your current prescribing behavior when it comes to statins. When it comes to choosing a statin, Lipitor can help you make a difference with flexible dosing and proven safety in Asian patients from over 60 randomized trials. Think about how you prescribe and the impact you can make with each and every patient visit. Use every opportunity you can to be the one who makes an impact. Recent research has shown us that non-HDL cholesterol levels have been rising in Asian countries over the past four decades. This has been attributed to changes in diet and lower levels of exercise. Despite these changes, statin use remains low in Asian countries. We believe that you are an essential part of changing this. Now more than ever, each time you see a patient, it's an opportunity to make this issue personal, to be the one who truly makes an impact. Hello, my name is Peter Landsberg, and I'm a lipidologist from the University of Groningen in the Netherlands. I've been told that in Chinese, if you want to write down risk, you need two characters. One character is danger, and one character is opportunity. And I really like that proactive approach in dealing with risk. So realize that you can make a difference. Simply follow the guidelines and prescribe high dose, high intensity statins in high risk cardiovascular patients. If not you, who? And remember, opportunity seldom knocks twice. Thank you. And the difference you make might be bigger than you think. Almost 4 million stroke and IHD deaths in 2017 were attributed to high non-HDL cholesterol. A recent analysis found Lipitor can reduce vascular events by 32%. You have the opportunity to impact your patients' lives by following best prescribing practices. Think about your current prescribing behavior when it comes to statins. When it comes to choosing a statin, Lipitor can help you make a difference with flexible dosing and proven safety in Asian patients from over 60 randomized trials. Think about how you prescribe and the impact you can make
with each and every patient visit. Use every opportunity you can to be the one who makes an impact. Recent research has shown us that non-HDL cholesterol levels have been rising in Asian countries over the past 4 decades. This has been attributed to changes in diet and lower levels of exercise. Despite these changes, statin use remains low in Asian countries. We believe that you are an essential part of changing this. Now more than ever, each time you see a patient, it's an opportunity to make this issue personal. To be the one who truly makes an impact. Hello, my name is Peter Landsberg, and I'm a lipidologist from the University of Groningen in the Netherlands. I've been told that in Chinese, if you want to write down risk, you need 2 characters. 1 character is danger, and 1 character is opportunity. And I really like that proactive approach in dealing with risk. So realize that you can make a difference. Simply follow the guidelines and prescribe high dose, high intensity statins in high risk cardiovascular patients. If not you, who? And remember, opportunity seldom knocks twice. Thank you. Decisions you make might be bigger than you think. Almost 4 million stroke and IHD deaths in 2017 were attributed to high non-HDL cholesterol. A recent analysis found Lipitor can reduce vascular events by 32%. You have the opportunity to impact your patients' lives by following best prescribing practices. Think about your current prescribing behavior when it comes to statins. When it comes to choosing a statin, Lipitor can help you make a difference with flexible dosing and proven safety in Asian patients from over 60 randomized trials. Think about how you prescribe and the impact you can make with each and every patient visit. Use every opportunity you can to be the one who makes an impact. Recent research has shown us that non-HDL cholesterol levels have been rising in Asian countries over the past 4 decades. This has been
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya haturkan kepada Guru Kebohongan Sejawat sekalian yang telah bergabung di acara webinar pada hari ini. Webinar hari ini merupakan suatu effort kolaborasi antara PERKI Bandung, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, Universitas Padjadjaran Bandung, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Yayasan Peduli Jantung dan Pembuluh Darah Bandung, serta Ikatan Dokter Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin, saya bertugas sebagai moderator pada acara webinar malam hari ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas terkait dengan tata laksana dislipidemi pada pasien-pasien dengan populasi pasien-pasien di populasi khusus gitu. Tentu selama ini saya yakin sejawat-sejawat sekalian sudah paham betul terkait dengan pentingnya tata laksana dislipidemi pada populasi umum. Nah, bagaimana untuk populasi-populasi khusus dalam hal ini seperti populasi lansia dan pasien dengan chronic kidney disease. Pada acara kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan dari pakar-pakar kita, yaitu Dr. Ria Bandiara, Dr. SPPD KGH, serta Dr. Rudolf Andian Manulang, SPPD KKP, SPJP. Sebelum kita akan masuk ke dalam acara pemaparan materi, saya ingatkan bahwa nanti link absen akan disampaikan pada kolom chat bagi sejawat-sejawat yang bergabung di Zoom, dan juga bisa dilihat pada kolom komentar pada bagi sejawat-sejawat yang bergabung pada YouTube gitu ya, channel YouTube kami. Sebelum kita memulai acara webinar kali ini, maka sesuai dengan surat keputusan PBID terkait dengan akreditasi nilai SKPID pada kegiatan pertemuan ilmiah daring selama pandemi COVID-19, maka ada beberapa hal teknis yang perlu sama-sama kita cermati, terutama dalam kaitannya dengan pemberian nilai SKP. Salah satunya adalah bahwa setiap kegiatan pertemuan ilmiah daring yang penyelenggaranya tunggal atau serial wajib memberikan materi kode etik paling tidak dalam waktu yang sudah disiapkan. Maka saya mengundang sejawat sekalian untuk sebelumnya sama-sama menyimak materi terkait dengan kode etik yang akan disampaikan pada video berikut. Dipersilakan kepada panitia. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktek kedokteran yang dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Kewajiban umum, 2. Kewajiban dokter terhadap pasien, 3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat, 4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI terbagi menjadi beberapa pasal. Salah satunya yaitu pasal 10 yang berisi tentang penghormatan hak-hak pasien dan sejawat. Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 10 ayat 1 tentang kewajiban umum menjelaskan bahwa 1. Seorang dokter wajib memberikan akses kepada pasien dan mengobatinya tanpa prasangka terhadap ras, agama, suku, kedudukan sosial, kondisi kecacatan tubuh, dan status kemampuan membayarnya. 2. Seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi, dan atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. 3. Seorang dokter wajib berperilaku berwibawa, tutur kata sopan, perilaku santun, menghormati hak-hak pasien, sejawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. 4. Seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai, serta menghormati pendapat atau tanggapan pasien atas penjelasan dokter. 5. Seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien. 6.
seorang dokter dilarang merokok dan minum minuman keras di depan pasiennya. Pada pasal 10 ayat 2 dijelaskan tentang hak-hak yang didapatkan oleh pasien, yaitu 1. Pasien berhak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. 2. Pasien berhak untuk memilih pengobatan, dokter, ataupun rumah sakit yang diinginkan. 3. Pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai diagnosis dan terapi dari penyakitnya. 4. Pasien berhak dilakukan informed consent terhadap tindakan yang akan dilakukan. 5. Pasien berhak untuk menolak terapi. 6. Pasien berhak untuk pindah atau melanjutkan terapi. 7. Pasien berhak untuk mengetahui identitas dari tenaga kesehatan yang merawatnya. 8. Pasien berhak untuk menjaga hal-hal yang bersifat pribadi dan komunikasi. 9. Pasien berhak untuk dijaga kerahasiaannya. 10. Pasien berhak untuk mendapatkan keamanan pribadi dan perlindungan hukum. 11. Pasien berhak untuk mempertimbangkan biaya yang akan didapatkan. 12. Pasien berhak untuk mendapatkan second opinion. 13. Pasien berhak untuk memberhentikan perawatan. Pada pasal 10 ayat 3 mengenai kewajiban kepada teman sejawat dijelaskan bahwa penghormatan terhadap teman sejawat dalam konteks pasal 10 dikaitkan dengan upaya bersama sesama sejawat untuk melakukan pengabdian profesi. Pada pasal 10 ayat 4 juga dijelaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi dari dokternya dan mendiskusikan tentang manfaat, risiko, dan pengobatan yang tepat untuk dirinya, serta wajib mendapatkan tuntunan dan arahan profesional dari dokter dalam membuat keputusan. Pasien atau keluarganya berhak mengajukan keluhan, kritik, dan saran atas pelayanan kedokteran. Dokter seharusnya memberikan perhatian dan menanggapi sepenuh hati. Berikut sekilas tentang pasal kode etik kedokteran Indonesia yang dibahas dalam materi kali ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga pemaparan tentang kode etik ini senantiasa mengingatkan kita untuk bisa menjalankannya barangkali dalam praktik kita sehari-hari dan tidak melupakannya untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada pasien dan memperlakukan teman sejawat seperti halnya sudah dijalankan gitu ya pada kita menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan praktik kita sehari-hari. Untuk pembicara pertama, saya mau mengundang Dr. Ria Bandiara. Saya rasa boleh saya minta tolong tampilkan CV beliau. Dokter Ria kayaknya sudah bergabung ya. Selamat malam, Dokter Ria. Selamat malam, Dokter Yasmin. Apa kabar? Iya. Baik dok, karena kita mulainya malam-malam, kayaknya kita harus santai-santai ya dok, iya, supaya betul. Yang dengerin juga malah nyerap gitu ya dok, iya. Jangan jadi stres ya dok, jangan jadi ngantuk ya dok ya. Benar. Kalau serius nanti. Saya ini dikasih kewajiban sebenarnya. Benar dok, kalau saya sih punya kewajiban sebenarnya membacakan ini, tapi saya rasa sih tidak perlu ya, rekan-rekan pasti udah kenal lah dok, ya siapa sih. Lalu saya beliau kan, gitu ya, jangan lebih no comment lagi. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar nih dari dokter ya akan terkait dengan dislipidemia ya dok. Seringkali kan populasi CKD ini justru populasi-populasi yang resiko tinggi ya dok untuk kejadian kardiovaskular. Jadi tapi justru juga populasi-populasi yang seringkali penuh kehati-hatian gitu. Nah barangkali pada malam ini kita akan mendapatkan paparan dari dokter ya terkait dengan yaitu tadi indikasi kehati-hatiannya apa dan seharus seberhati-hati apalah kita pada upaya kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu untuk pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Mangga Dokter Ria, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Dokter Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera nih untuk semua para senior dan para sejawat yang mengikuti seminar hari ini.
Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih nih kepada pengurus Perki Cabang Bandung, Dr. Yasmin dan kawan-kawan. Saya sudah diberi kesempatan untuk ikut bergabung di dalam webinar hari ini. Dan saya memang tadi mendapat tugas dari Dr. Yasmin, bagaimana sih pengelolaan lipid pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik? Karena kita tahu lipid juga merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung, dan penyakit ginjal sendiri juga merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung. Saya izin share. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Dr. Yasmin ya. Jelas sekali, Pria. Iya, kalau teman sejawat semua, kalau kita berbicara mengenai penyakit ginjal kronik, tidak terlepas dari yang namanya GFR, laju filtrasi glomerulus. Selalu PGK itu ada stadium 1 sampai dengan stadium 5. Ini mah sudah sudah hafal di luar. Tetapi yang sejawat sering lupakan adalah bagaimana pemeriksaan albumin uri. Karena saat ini tidak cukup penyakit ginjal kronik itu hanya kita tahu stadium 1 sampai dengan stadium 5. Yang penting lagi adalah bagaimana terdapatnya albumin di dalam urin itu lebih penting. Untuk apa? Untuk menentukan risiko prognosis dari penyakit ginjal kronik sendiri. Dan juga yang kedua adalah untuk menentukan risiko mortalitas kardiovaskuler pada pasien tersebut. Kalau dulu mungkin para senior ingatnya di sini adalah normoalbumin uri, kalau A2 ini adalah mikroalbumin uri, dan ini adalah makroalbumin uri lebih dari 300. Sekarang namanya semua albumin uri, tetapi dikategorikan A1, A2, dan A3 di sini. Nah, mengapa hari ini albumin ini sangat penting? Jadi albumin uri ini diperiksa dari urin sewaktu, namanya albumin kreatinin rasio, atau bisa juga urin tampung. Misalnya kalau sejawat ada di daerah yang tidak ada albumin kreatinin rasio, nggak ada masalah. Bisa dengan tampung, atau nggak bisa juga dengan dipstick. Itu juga bisa. Nanti ada kalkulasinya di Kadigo ini bagaimana dipstick bisa dikalkulasikan menjadi A1, A2, A3. Nah, ini untuk apa menentukannya? Misalnya, kalau pasien kita ada di GFR 50 misalnya, terus albumin urinya udah lebih dari 300, jadi positif 4 lah kalau di semi kuantitatifnya kalau pakai dipstick. Itu artinya dia sudah warnanya merah. Merah itu artinya sudah very high risk. Risikonya adalah 4 kali untuk kejadian mortalitas kardiovaskuler. Itu pentingnya. Jadi sejawat semua. Jadi begitu pentingnya, kalau hanya ini aja tidak berpengaruh terhadap kardiovaskuler. Tetapi kita harus melihat apakah dia A1, A2, atau A3. Nah, hal ini berkaitan dengan yang dipublikasikan oleh John Posvi. Dia mengatakan begitu GFR di bawah 75, di sini sudah terjadi peningkatan untuk kejadian kardiovaskuler mortalitasnya. Kita lihat di sini kalau GFR 75 dia tidak signifikan bermakna, tapi begitu kalau 15 nih sudah mulai mau cuci darah, dia sudah ada kenaikan sekitar 3 kali lipat dibandingkan dengan yang GFR-nya 75 atau di stadium 2. Begitu juga kalau kita lihat GFR di bawah 60 dan di atas 60, ini adalah yang di bawah 60, ini yang di atas 60. Ternyata kalau kita lihat kejadian kardiovaskuler, kematian karena kardiovaskuler dan kematian apapun penyebab dari penyakit ginjal kronik ini lebih banyak dengan GFR yang di bawah 60. Nah, slide ini sangat bermanfaat untuk nanti bagaimana kita memberikan terapi. Karena Kadigo tahun 2013 memberikan terapi lipid berdasarkan slide ini, berdasarkan penelitian ini. Bahwa ada penelitian, katanya pasien, nanti dokter Dian yang akan lebih ini ya, lebih usia. Tapi ini juga sama. Yang sebelah kiri ini adalah pasien-pasien yang di atas 50 tahun. Yang di bawah ini adalah di bawah 50 tahun. Dilihat populasinya, kalau misalnya dia tidak ada PGK, tidak ada diabetes, tidak terdapat infark miokard sebelumnya, ini masih aman-aman aja. Kalau di atas 50, hanya sekitar 1,5 atau 2 kali lipat peningkatan untuk terjadinya infark miokard yang abu-abu tua adalah kematian karena kardiovaskuler. Tetapi kalau misalnya dia di bawah 50 di sini, tidak ada CKD, ada DM, tidak ada MI juga masih aman-aman aja. Masih di bawah 1, di bawah 10. 10 per 1000 per years. Tapi begitu umur pasien tersebut atau umur populasi itu di atas 50 tahun,
pasien menderita penyakit ginjal kronik tanpa diabetes tapi sudah terjadi infak sebelumnya, infak miokard, maka kejadian mortalitas untuk kardiovaskuler itu menjadi 50 per 1000 per seniors. Jadi berapa lihat kalau ini segini berarti ini hampir 10 kali lipatnya. Jadi umur di sini menentukan untuk melakukan terapi dislipidemi pada pasien-pasien PGK. Nah, kalau kita lihat juga ini ada penelitian yang lain menyatakan kalau kita lihat umurnya 25 sampai 34 tahun pada anak-anak muda. Ini adalah populasi umum dan ini adalah populasi yang sudah didialisis. Ternyata populasi yang didialisis ini menyebabkan kematian karena kardiovaskulernya hampir 500 sampai 1000 kali daripada populasi yang normal di umur 25 sampai 34 tahun. Lihat, begitu dia 55 sampai 64 agak sempit dan begitu dia di atas 75 tahun hampir sama risiko untuk kejadian mortalitas kardiovaskuler baik pada populasi umum maupun pasien penyakit ginjal kronik. Nah, sekarang mengapa sih kalau kita bicara PGK bukan bicara kardiovaskuler, dia akan menyumbangkan menjadi penyakit kardiovaskuler yang namanya kardiorenal sindrom tipe 4. Karena PGK akan menyebabkan penyakit kardiovaskuler yang kronik juga. Di sini pada orang-orang dengan penyakit ginjal kronik, inflamasinya sangat meningkat. Ada kalsifikasi, ada toksin uremik ini yang berbahaya. Toksin uremik itu tidak hanya ureum, tapi di situ adalah bisa terjadi beta 2 mikroglobulin itu yang sekarang digadang-gadang yang menyebab kematian dari kardiovaskuler sudden death. Dan ini semua akan menyebabkan fibrosis dari miokard, ada valvular disease, ada penyakit-penyakit miokardial yang lain, ditambah dengan dislipidemi pada vaskulernya, ini akan memperberat dari lingkaran yang beratan ini. Mungkin ini lebih mudahnya pada penyakit ginjal kronik, ada yang risiko yang spesifik faktor risikonya, ada yang tradisional, salah satunya dislipidemi. Yang faktor risiko spesifiknya di sini kita lihat ada stres oksidasi dan inflamasi. Ini semua menyebabkan remodeling dari blood vessel dan miokardia, menyebabkan kardiomiopati, aterosklerosis, arterial stiffness, dan kalsifikasi. Belum lagi kalau ada kalsium fosfat yang tinggi, ada kalsifikasi yang disebabkan karena fosfat dan penumpukan fosfat dan kalsium. Itu akan lebih mematikan lagi untuk pasien-pasien kita dengan penyakit jantungnya. Maka itu penyebab kematian utama pada pasien penyakit ginjal kronik tetap 50% adalah kardiovaskuler. Dan 40%-nya adalah karena aritmi pada pasien-pasien yang didialisis. Nah, ini semua akan menyebabkan heart failure, akan menyebabkan kematian dari kardiovaskuler dan progresivitas dari penyakit ginjal kroniknya sendiri. Jadi kalau orang setelah PGK harus cuci darah dengan adanya seperti ini akan lebih susah lagi kita mengelola pasien-pasien tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih di mana letaknya si dislipidemi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini menyebabkan aterosklerosis? Kalau kita lihat faktornya hanya ada dua, inflamasi dan adanya ROS yang meningkat. ROS meningkat menyebabkan stres oksidasi. Ini berdua menyebabkan disfungsi endotel, aterosklerosis, dan yang kedua adalah ada kelainan lipid pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Di mana di sini ada small dense LDL kolesterol, oxidized LDL, ada di sini aktivasi dari monosite. Yang semua ini pada pasien ginjal, PGK, lipidnya berbeda dengan pasien kalau dia mempunyai lipid menjadi faktor risiko untuk kardiovaskuler. Tetapi di sini terjadi perubahan-perubahan dari molekulnya, dari struktur kimianya, dan juga dari transport-transportnya yang disebabkan karena adanya toksin uremik. Contohnya di sini adalah katabolisme trigliserid. Di sini terjadi penurunan dari hepatic triglyceride lipase activity yang disebabkan karena adanya toksin uremik yang akan meningkatkan ApoC3 dari akan meningkat dan ini akan menyebabkan katabolisme trigliserida. Oleh karena itu, pada pasien-pasien PGK,
Di awal biasanya di situ adalah LDL yang meningkat, tetapi lama-lama begitu dia di stadium 5 yang meningkat itu sebetulnya kadar biji banyaknya dan HDL yang berkurang. Nah, di sini juga ada modifikasi dari LDL yang disebabkan karena tadi oksidasi, ada electronegativity dari glomerulus, dan ini juga menyebabkan podosit-podositnya injury pada penyakit ginjal kronik. Podositnya menjadi menipis dan di situ adalah terjadi perubahan-perubahan LDL. Juga ada disfungsi dari HDL. Di sini juga sebabnya adalah karena adanya LCAT yang produksinya meningkat, yang berkurang. Juga ada bioavailability dari nitric oxide yang berkurang dan juga agregasi platelet. Dan yang penting sebetulnya sekarang yang digadang-gadang untuk penyakit ginjal kronik, kalau ini memang biasanya sudah diperiksa markanya, sekarang yang digadang-gadang adalah lipoprotein A. Karena di sini ekskresi di ginjalnya berkurang. Yang kedua, yang lagi marak penelitian-penelitian adalah adanya gangguan biota, biota usus di sini yang akan menyebabkan produksi dari bile acidnya meningkat, sehingga di sini small chain fatty acidnya juga menjadi berkurang, TMAO-nya menjadi meningkat. Ini adalah sebetulnya nanti terapi masa depan untuk lipid pada penyakit ginjal kronik. Nah, ini saya perlihatkan tadi bahwa kalau kita lihat parameter-parameter yang tradisional adalah LDL, kolesterol total, HDL, TG yang biasa kita periksa. Tetapi pada PGK ini di gunung di atasnya sih puncaknya kecil ya. Tapi lihat di bawahnya ini begitu besarnya, kalau ini meledak hancurlah penyakit pasiennya ya. Di sini yang sekarang yang sedang menjadi penelitian-penelitian pada penyakit ginjal kronik adalah adanya PCSK9 ini yang meningkat. Selain itu juga ada tadi size partikel-partikel dan konsentrasi dari partikel yang lainnya dari lipoprotein yang meningkat. Dan ini biasanya pemeriksaannya tidak bisa dengan pemeriksaan serum biasa. Diperlukan misalnya di situ adalah elektroforesa gel, di sini ada yang memakai imunofluoresen, baru kita dapatkan lipid-lipid yang non-tradisional pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Yang lainnya yang berperan di dalam PGK untuk terjadinya dislipidemi itu adalah karena adanya polimorfisme gen. Di sini salah satunya bisa kalau kita lihat ada pasien-pasien pada sindroma nefrotik, kenapa dia juga di situ terjadi adanya penumpukan lipid, salah satunya katanya adanya mutasi. Jadi tidak hanya livernya, heparnya yang memproduksi, selain untuk kompensasi memproduksi albumin, kita kan taunya seperti itu ya teorinya, tetapi ternyata di sini adalah ada mutasi-mutasi genetik saat ini yang menyebabkan lipid itu berubah pada penyakit ginjal kronik. Nah, kita bandingkan pada penyakit ginjal yang awal dengan penyakit ginjal yang sudah advance. Jadi kalau ini adalah stadium 1 dan 2 dari penyakit ginjal kronik, sedangkan yang kanan ini adalah mulai dari penyakit ginjal stadium 3 sampai dengan stadium 5. Kalau kita lihat kadar LDL-nya, ini pada pasien-pasien dengan diabetes, dengan PGK, ternyata kematian untuk kardiovaskuler pada lipid yang makin meningkat di sini, pada yang advance lebih tinggi kematiannya dibandingkan dengan yang early. Makanya tadi Dr. Yasmin mengatakan pada PGK ini memang sangat sulit ya. Orang bilang pada advance sudah tidak ada gunanya kita memberikan lipid treatment untuk memberikan terapi statin pada pasien-pasien itu, karena memang banyaknya kematian karena hal lain, karena aritmia. Tapi dari beberapa penelitian ini, dan ini penelitiannya cukup baru, tahun 2020, ternyata sangat bermanfaat. LDL pada stadium yang advance ini sangat tinggi, dan dia akan menyebabkan kematiannya 2 kali lipat dibandingkan pada PGK stadium 1 ataupun 2. Nah, sekarang bagaimana kita terapi? Apakah kita akan terapi pasien kita? Apakah dan manfaatnya statin pada pasien-pasien itu? Bagaimana dia dapat memprevensi? Bagaimana dia dapat mereduksi kejadian kardiovaskular disease ataupun dapat memprogresivitas dari penyakit ginjal kronik? Ada beberapa guideline di dunia yang mengenai lipid yang berhubungan dengan PGK. Saya ambil ada 3.
Yang satu adalah Kadigo, miliknya orang-orang nefrologi nih. Jadi yang tertarik dengan bidang nefrologi membuat satu guideline khusus untuk lipid. Memang sudah lama 2013, tapi kalau saya lihat juga memang tidak ada, belum ada yang tadi saya katakan penelitian-penelitian itu masih sebatas penelitian pada binatang ataupun juga hanya clinical trial. Belum kita melihat pada populasi pada umumnya. Jadi obat-obatan juga belum banyak berkembang untuk lipid ini pada PGK. Kalau kita lihat juga di sini ada guideline dari AHA 2018 dan ISC sama. Kalau kita saya lihat yang terbaru adalah prevensi untuk kardiovaskuler tahun 2021 guidelines yang untuk lipid masih sama, hampir sama dengan 2019 khusus untuk lipid management. Jadi saya masih memakai yang 2019 karena yang 2021, 2020 itu hampir sama, tidak ada perbaikan yang bermakna untuk terapi untuk lipid pada PGK ini. Kalau kita bicara dengan kardiovaskuler, selalu kita harus menilai risiko kardiovaskulernya. Memakai tools yang macam-macam lah, dokter jantung lebih tahu, tapi yang saya tahu mah hanya dua. Kalau itu stratanya ada low risk, ada moderate risk, ada high risk, dan very high risk. Kalau saya orang ginjal, PGK ini, penyakit ginjal ini hanya dua. Dia masuknya risiko tinggi atau risiko sangat tinggi. Tergantung dari stadiumnya. Kalau stadiumnya masih antara 30 sampai 59, jadi itu adalah stadium 3 sampai 4 itu masuknya adalah high risk. Sedangkan kalau severe CKD, jadi sudah di bawah 30, jadi sudah di stadium 4 sampai stadium 5, itu sudah very high risk untuk risiko kardiovaskuler. Mudah diingatnya untuk teman-teman sejawat, kalau mau mengelola, mau melihat apakah pasien kita PGK ini harus diobati atau tidak, lihat saja. Sudah sampai grade berapa PGK-nya? Kalau misalnya stadium 1-2 masih aman-aman lah di situ ya. Tapi kalau dia udah di sini udah 30 sampai 59 dan kita tahu loh hati-hati. Kreatinin 1,5 atau kreatinin 2 dengan umur yang sudah makin umurnya 60 tahun dibandingkan dengan 30 tahun itu berbeda GFR dan kita lihat memakai CKD epi gitu ya. Jadi jangan disangka kreatininnya masih 1,5, masih tenang-tenang aja, tidak seperti itu. Kita harus melihat estimasi dari laju fibrilasi glomerulosis. Jadi hanya dua untuk CKD, high risk atau very high risk ya. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini ada high risk, yang ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini low risk, moderate risk, high risk. Ini adalah very high risk untuk melihat kapan kita melakukan terapi. Kalau misalnya high risk dengan dilihat di sini adalah kadar LDL-nya berapa, berarti misalnya kalau di sini 110 pada pasien-pasien stadium 3, berarti dia harus intervensi lifestyle dan yang kedua adalah memang diberikan obat. Tetapi kalau misalnya masih LDL-nya masih rendah ya kita tidak memberikan cukup lifestyle. Dan ingat diet yang paling baik sekarang untuk penyakit ginjal kronik adalah Mediterranean diet. Jadi kembali ke basic, kembali ke plant based, kita memakai sayuran-sayuran dan kacang-kacangan itu yang terbaik yang bisa menurunkan kadar lipid dan juga untuk menghambat progres, memperlambat progresivitas dari penyakit ginjal kronis. Nah, rekomendasinya di sini sudah jelas, Ban Sejawat, dari mulai 2018 sampai sekarang 2021 tidak ada yang berubah sebetulnya. Bahwa di sini dikatakan kalau kita mempertimbangkan untuk terapi lipid itu adalah kalau pasien-pasiennya karena stadium stage 3 dan 5 saya ulangi, dia merupakan risk, high risk ataupun very high risk untuk ASCVD dan ini adalah kelasnya adalah sangat kuat sekali 1A. Yang kedua, pada pasien-pasien di situ direkomendasikan diberikan statin atau kombinasi statin dan ezetimibe. Pada pasien-pasien stadium 3 sampai 5 yang tidak terdialisis, yang belum didialisis ya. Yang kedua adalah bahwa kalau misalnya kita sudah mempunyai memberikan statin sebelumnya atau ezetimibe dan statin atau digabung dengan ezetimibe dan pasien itu sekarang harus masuk dialisis, bagaimana? Dikatakan boleh dilanjutkan. Nanti ada penelitian. Jadi boleh dilanjutkan untuk pasien-pasien yang memang sebelumnya mendapatkan statin. Tetapi kalau pasien itu sebelumnya tidak mendapatkan statin, sekarang pasien ini didialisis, lupakan.
terapi statin pada pasien tersebut. Ya, jadi mudah rekan sejawat, walaupun ini adalah 3A, tetapi mudah bukan menghafalnya ya, jadi mudah mengaplikasikannya. Oh, kalau PGK pasti high risk kedua, dia boleh kita berikan statin karena belum didialisis. Kalau sudah mau didialisis sebelumnya memakai statin, silahkan dilanjutkan. Tetapi kalau misalnya dia sebelumnya tidak memakai statin, tetapi saat ini misalnya harus didialisis, ada LDL yang meningkat sedikit, kita tidak memberikan obat tersebut pada pasien tersebut. Ya. Nah, inilah KDIGO 2013. Kalau tadi dari ESC, punyanya teman-teman dari sejawat kardio, sekarang dari nefro. Nefro sendiri mudah juga. Dia membedakan di atas 50 dan di bawah 50. Kalau di atas 50, dikatakan di sini, mau di bawah 60 ataupun di atas 60, jadi kategorinya adalah stage 1 dan stage 2, tetap diberikan statin. Hanya lihat level evidence-nya. Jadi kalau di bawah 60, ini 1A, jadi kuat, kita wajib memberikan statin. Kalau misalnya grade 1 dan 2, jadi stadium 1 dan 2, di atas 50 tahun, statin boleh diberikan. Kalau antara 18-49, jadi di bawah 50, boleh diberikan statin pada pasien-pasien yang belum didialisis, yang disertai, ingat teman sejawat, yang disertai dengan penyakit jantung. Yang kedua pada pasien-pasien diabetes. Yang ketiga adalah pada pasien yang mendapatkan stroke sebelumnya, atau dia estimasi risiko untuk terjadi kardiovaskuler itu adalah lebih dari 10%. Ya, jadi ini juga mudah banget. Pokoknya kalau di atas 50, berikan statin. Kalau di bawah 50, lihat. Ada coronary artery disease sebelumnya, ada diabetes atau tidak, ada stroke atau tidak. Dan kita lihat membuat estimasi 10 years incidence untuk coronary death-nya, kalau lebih dari 10%, boleh kita berikan. Ya. Nah, ini kalau pada dialisis dikatakan, kalau sebelumnya sudah, boleh. Tapi kalau tidak, ya kita tidak memberikan. Dan kalau transplant, kita boleh memberikan. Ada beberapa obat transplantasi yang imunosupresif itu memang meningkatkan kadar lipid. Tetapi harus hati-hati juga karena lipid ini ada interaksi obat dengan imunosupresif tersebut. Jadi memang lebih ribet untuk penanganan lipid pada pasien-pasien kidney transplant. Nah, kalau kita berikan kesimpulan, jadi dari 2018, 2019, dan Kanada 2016 ini sama dengan KDIGO, bahwa di sini jelas sekali. Jadi kita indikasi untuk pemberian obat itu kalau di atas 40-75 tahun, kalau di ESC jelas, stadiumnya 3-5, dan treatmentnya adalah dengan moderate intensity statin atau statin ditambah ezetimibe. Kalau yang dialisis dikatakan dilanjutkan kalau sudah diberikan, tetapi kalau naif yang belum pernah disarankan tidak diberikan terapi statin. Dan kita tahu untuk menurunkan kadar LDL di atas 50% kita memerlukan intensitas yang tinggi, sedangkan kalau kita perlu menurunkan 30-49% adalah moderate intensitasnya, sedangkan kalau di bawah 30% low intensity. Kita lihat di sini dari guideline AHA hanya 2. Untuk high intensity ini adalah atorvastatin 40 mg bisa sampai 80, sedang rosuvastatin ada 20 bisa sampai maksimal 40 mg. Sekarang boleh nggak kita berikan pasien-pasien itu? Bagaimana safety-nya pasien-pasien kita kalau kita berikan statin dengan intensitas yang tinggi, dengan dosis yang intensitasnya tinggi? Ada beberapa penelitian, salah satu adalah Treating to New Targets, TNT, yang membandingkan head-to-head antara high intensity dan moderate. Kalau high intensity artinya kita memberikan atorvastatin 80 dibandingkan dengan atorvastatin yang moderate tadi 10 mg. Kita lihat ini sebetulnya pasien bukan pasien CKD. Pasiennya adalah pasien-pasien dengan coronary heart disease, LDL-nya antara 130 dan 250, TG-nya di bawah 600. Tetapi post hoc analysis-nya, kita lihat GFR-nya. Ternyata GFR untuk yang diberikan atorvastatin 80 mg, ternyata loh malah lebih bagus. Dia lebih meningkatkan laju filtrasi glomerulus dibandingkan dengan baseline. eGFR-nya naik 5,2 dibandingkan atorvastatin 10 hanya naiknya sekitar 3 sampai setengah. Jadi ada perbaikan dari
laju filtrasi glomerulus. Begitu juga kalau kita lihat di sini pada baseline-nya yang 65 di sini, yang ini adalah yang memakai pasien-pasien CKD yang biru dan yang kuning. Kalau yang kuning ini memberikan 80 mg, yang biru ini adalah 10 dibandingkan dengan yang GFR-nya normal. Jadi di atas rata-rata di atas 90. Yang biru adalah yang hijau muda ini yang diberikan 80 mg, yang hijau di bawah ini yang 10. Ternyata kalau kita lihat terjadi di sini perubahan baseline, perubahan GFR dari baseline lebih baik pada pasien-pasien CKD yang diberikan statin 80 mg. Nah, jadi artinya ini adalah dependent obat ini untuk meningkatkan GFR ini yang 40 dan 80, bagus yang 80 berarti dia dependent, terus dependent. Yang kedua, bagaimana toleransinya terhadap pasien-pasien pada efek samping pada pasien-pasien tersebut yang diberikan 10 dan 80. Ternyata di sini untuk albumin uri baik yang 10 yang 80 sama-sama hanya 1,7% dan hematuri. Sampai saat ini penelitian mengenai kenapa sih bisa jadi hematuri itu masih belum terjawab sebetulnya. Jadi penelitiannya masih banyak. Oh, kalau protein uri dikatakan bahwa dia memang si statin ini dapat menyebabkan penurunan dari uptake protein di tubulusnya. Tetapi itu juga tergantung dari dosis, dose dependent juga ya. Nah, jadi dari TNT tadi bagaimana head to headnya bahwa setelah 5 tahun penurunan GFR-nya itu tidak terjadi pada yang diberikan atorvastatin 10 maupun 80 mg. Dan kita lihat bahwa dapat ditoleransi dengan baik pada pasien-pasien coronary heart disease yang disertai dengan penyakit ginjal kronik. Penelitian kedua, ini yang bagus sekali, ada head-to-head. Planet 1 and Planet 2 ini adalah sebetulnya miripnya rosuvastatin. Dia head-to-head dengan atorvastatin untuk melihat ROSU 40 dan ROSU 10. Akhirnya dari ini dikatakan ROSU ini tidak diberikan pada ROSU 80, jadi hanya 40. Ya. Karena begitu dia diberikan rosuvastatin, ada penelitian lain dengan 80, protein urinya lebih banyak keluar dibandingkan dengan yang 10 ataupun 40. Jadi Planet 1 ini pada pasien-pasien diabetes, kalau Planet 2 ini pasien-pasien yang bukan diabetes, dan ini semua mempunyai protein uri. Jadi pasien ini sudah terdapat diabetic kidney disease pada pasien-pasien tersebut. Ini adalah yang di-exclude, memang yang A1C-nya yang jelek, yang di atas 11, jadi pasiennya sebetulnya yang bagus. Nah, tapi ini Asia etnik Asia ini adalah tidak disertakan karena dari penelitian ROSU bahwa terhadap farmakokinetik pada orang Asia itu ada mutasi gennya sehingga rosuvastatin pada orang-orang Asia dikatakan tidak appropriate gitu ya, dengan dosis yang tinggi, dengan high dose yang tidak boleh, tapi kalau dosisnya rendah sih masih boleh ya. Ini primary endpoint-nya untuk melihat protein kreatinin rasio. Jadi bagaimana sih banyaknya protein yang keluar dari urin dan apakah ada penurunan GFR pada pasien-pasien tersebut. Kita lihat di sini bahwa kalau yang biru yang diberikan atorvastatin sedangkan yang hijau adalah yang diberikan ROSU 40 dan yang kuning diberikan ROSU 10. Ternyata ini adalah protein uri baseline. Ternyata setelah diberikan 52 minggu jadi 1 tahun ternyata di sini terjadi penurunan protein uri. Jadi kadar protein urinya menjadi berkurang pada pasien yang diberikan atorvastatin dibandingkan dengan yang diberikan rosuvastatin, dia masih tetap menetap. Begitu juga kalau pada plan itu adalah yang non-diabetes juga sama, bahwa pemberian atorvastatin ini dapat mengurangi kadar protein uri. Plan yang lain untuk melihat di sini adalah untuk melihat kalau tadi bagaimana penurunan protein uri bisa terjadi pada pemberian ator. Sekarang bagaimana adakah penurunan GFR yang kita tidak inginkan sebetulnya. Ternyata di sini betul. Pada pasien-pasien yang diberikan atorvastatin 80 mg, tidak terjadi penurunan GFR yang bermakna dibandingkan dengan ROSU pemberian 10 dan 40. Ya, jadi ini kan bagus. Asalnya ini dia hanya
lande awalnya awal-awal diberikan pada sampai minggu ke-14, setelah itu dia stabil. Tidak terjadi penurunan dari GFR kembali. Nah, ini juga sama, jadi artinya pemberian atorvastatin 80 dapat mengurangi protein uri. Dan ini juga sama sebetulnya dose dependent, jadi begitu dia makin tinggi dosis yang kita berikan, protein urinya dapat dikurangi secara bermakna. Satu penelitian, kalau tadi Rasul mengatakan secara farmakokinetik memang pada etnis-etnis Asia dia tidak terlalu baik kalau dia diberikan pada dosis tinggi. Bagaimana dengan ator? Pada pasien-pasien diabetes dan dislipidemi dilihat katanya risiko untuk CKD-nya itu tinggi. Jadi bagaimana, bisa nggak sih kita memberikan yang moderate intensity? Kalau moderate intensity tadi kita lihat sampai hanya 10 mg. Jadi kita dilihat pada pasien-pasien sebanyak 484 pasien diabetes dengan dislipidemi yang sebelumnya tidak pernah diobati, kita lihat diberikan sebagian ator 10-20 dan ROSU 5-10. Ini sama-sama moderate intensity. Diperiksa, diikuti selama 12 minggu, diberikannya 12 minggu, dan ternyata di sini terjadi penurunan GFR yang lebih signifikan menurun yang ROSU dibandingkan yang ator. Yang ROSU itu 3 mili, sedangkan kalau atorvastatin hanya 1,6 setelah pemberian atorvastatin 12 bulan. Artinya memang penurunannya tidak terlalu tajam. Memang ada penurunan, 1 tahun itu pasti suka ada penurunan GFR, tapi tidak terlalu banyak penurunannya. Ini juga sama pada pasien-pasien ini, ternyata kalau kita lihat di sini yang sudah di-adjust dengan systolic blood pressure, yang sudah di-adjust dengan hipertensi, di-adjust dengan obat-obatan, ternyata di sini dikatakan bahwa rosuvastatin dapat menurunkan kadar fungsi ginjal sampai 60%. Nah, ini yang terbaru yang saya dapatkan tahun 2021, efikasi statin secara systematic review dan meta-analysis. Di sini ada dari mulai tahun 1993 sampai 2011 pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Memang kalau penyakit ginjal kronik tidak sebanyak populasi pada umumnya. Penelitiannya juga kalau kita lihat banyak rentak waktunya lama ya, ada yang 2001, 2004, 2007 dan AB yang terakhir 2011. Ini adalah salah satunya untuk melihat adakah penurunan dari protein urin. Jadi secara keseluruhan dari systematic review ini menyatakan bahwa ini ada 2,4 secara keseluruhan. Jadi dapat menurunkan protein uri 2 mg. Lumayan loh itu sangat bermakna banget ya. Jadi dikatakan bahwa pemberian statin dapat memperlambat progresi penyakit ginjal kronik dengan menurunkan kadar urinary albumin urin dan juga protein. Selain itu juga dapat meningkatkan clearance kreatinin. Ini adalah systematic review yang terbaru. Dan satu lagi yang saya dapatkan adalah yang dialisis. Nah, tadi kan kalau sudah diberikan pasien-pasien yang sudah diberikan statin, ada manfaatnya nggak sih diberikan pada pasien-pasien dialisis? Ternyata ini di Taiwan. Taiwan itu jumlah penduduknya 23 juta. Di sini ada sekitar 48 ribu yang dicuci darah. 48 ribu cuci darah dilihat ada yang mendapatkan sekitar, di sini adalah 700 yang mendapatkan statin, tenofibrat, statin ezetimibe, dan juga yang tidak memakai statin. Terus di head-to-head, di match, betul-betul di match, hanya didapat akhirnya hanya 3 ribuan, baik yang kontrol dan yang case yang mendapatkan statin. Ternyata kalau kita lihat pada pasien-pasien yang sudah di-matching, penggunaan statin ini, yang di user ini, untuk mortalitas kematian, untuk kejadian MACE maupun stroke, ini adalah dapat berkurang. 25%, di sini adalah 12%, dan juga di sini ada 13% penurunannya. Ini mungkin yang lebih mudahnya lagi. Nah, untuk kematian pada orang-orang dialisis yang mendapat statin diteruskan, ternyata di sini dapat menurunkan angka kematian sebesar 25%. Ini tinggi banget, lumayan banget, bermanfaat sekali. Dan juga kejadian MACE itu adalah 12% pada yang dia mendapatkan. Jadi ini mungkin, ini adalah penelitian baru tahun 2022 di publikasi. Hanya penelitian ini adalah melihat bahwa tadi dikatakan orang-orang yang sudah mendapat statin, apa boleh dilanjutkan? Kalau melihat dari penelitian ini,
sangat berharga sekali karena dia dapat menurunkan angka kematian sebesar 25%. Jadi boleh dilanjutkan. Tetapi ini adalah terapi penyakit ginjal kronik masa depan. Kita lihat di sini bahwa untuk di masa depan itu ada yang menggunakan PPAR agonis. Kita tahu ini adalah antiinflamasi, pioglitazone, ataupun juga ini adalah permafibrat. Ini adalah dikatakan dapat mengkoreksi gangguan lipid pada pasien-pasien PGK. Selain itu, ini yang digadang-gadang, mungkin nanti ini juga masa depan, PCSK9 inhibition. Ini sangat baik sekali penelitiannya, ada 4 penelitian. Ternyata semua adalah bermanfaat. Malah satu ada yang pada pasien-pasien hemodialisis. Yang lain tadi lipoprotein karena berpengaruh sekali, jadi ada lipoprotein inhibisi, pelacarsen di sini obatnya, dan ini juga dikatakan dose dependent dapat menurunkan lipoprotein. Dan tadi yang terakhir, gut mikrobiota. Ternyata di sini cikpea. Cikpea tuh saya bilang ini ternyata green tea. Nah, jadi orang-orang yang minum teh hijau juga memang pada orang-orang yang sakit ginjal mungkin dapat membantu salah satunya. Karena di situ dapat menyebabkan memperbaiki gangguan dari biota ususnya. Ya. Yang satu lagi ini yang digadang-gadang juga katanya endometrial colin. Kita juga belum ada. Ini masih penelitian-penelitian. Dikatakan dapat memperbaiki dari mikrobiota usus pada pasien-pasien PGK sehingga lipidnya nanti yang small chain fatty acidnya jadi akan baik karena bile acidnya dikurangi. Jadi teman siapa semua, Dr. Yasmin, sebagai kesimpulan bahwa penyakit kardiovaskuler ini sangat erat hubungannya dengan kondisi ginjal dan kita tahu bahwa risiko untuk penyakit kardiovaskuler meningkat seiring dengan makin menurunnya fungsi ginjal yang kita lihat dengan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua, bahwa pasien-pasien CKD ini dikatakan merupakan faktor risikonya risk atau high risk ataupun very high risk pada penyakit kardiovaskuler sehingga dengan adanya juga gangguan ginjal bahwa terjadi perubahan-perubahan dari metabolisme lipid dibandingkan dengan populasi umum dan sampai saat ini masih statin masih merupakan cornerstone untuk terapi lipid pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik dan salah satunya adalah hari ini kita bicara mengenai atorvastatin, dia terbukti secara efektif dan dapat ditolerir oleh pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik berdasarkan tadi penelitian dari PNT. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dokter Ria, saya rasa pemaparannya benar-benar komprehensif ya Dok. Jadi dari segi patofisiologi masih memiliki benefit. Dari segi menurunkan risiko kardiovaskular ternyata juga punya benefit. Iya, ternyata betul. Ada add-on juga ya Dok. Iya, bahwa dia bisa untuk mikroalbuminurinya gitu ya. Yang dimana itu berkoreasi sekali dengan faktor risiko kardiovaskular. Saya yakin ini dari rekan-rekan sejawat nih pertanyaannya udah banyak banget buat Dokter Ria. Cuman kan supaya lebih menarik gitu, karena kita sudah kehadiran pakar satu lagi gitu, dan populasi khusus itu bukan cuma CKD aja. Jadi supaya lebih adil buat Dokter Ria juga ya Dok ya, saya mau mengundang dulu, izinkan saya mengundang pembicara berikutnya, Dr. Rudal Ardian, SPPD KKV, SPJP, yang kelihatannya akan memberikan point of view untuk populasi khusus lain gitu, karena kan pada prinsipnya dua populasi ini nih risiko kardiovaskulernya tinggi nih. Jadi sebelum kita bahas pertanyaan sejawat-sejawat sekalian yang saya rasa pasti udah tidak sabar untuk dijawab oleh kedua pakar kita, sebelumnya kita dengarkan dulu paparan Dr. Andrea terkait dengan dislipidemi pada pasien dengan populasi khusus dalam hari ini adalah pasien lansia. Silakan Dr. Lian. Oh, sebelumnya saya rasa ini CV beliau tidak perlu diperkenalkan lagi lah ya, guru sejati Dr. Andrian, saya yakin juga di presentasi berikutnya juga akan sangat jelas gitu kan ya. Mari kita sama-sama nikmati dong pemaparan dari Dr. Andrian. Mangga Dr. Andrian dimulai untuk presentasinya. Oke, izin share screen ya, Mbak Ibu Moderator. Silakan loh Bapak pembicara. Oke, jelas. Sudah tampang, sudah jelas ya? Yes, okay. Jelas banget. Silakan. Ya. Saya terima kasih pada Dr. Yasmin atas perkenalannya. Selamat malam pada Dr. Ria, guru saya. Penjelasannya luar biasa sekali, jelas sekali Dr. Yasmin ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian,
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rin dan timnya yang telah bekerja keras sehingga acaranya bisa berlangsung dengan baik. Saat ini saya akan memaparkan tentang dyslipidemia in elderly. Jadi ini menurut saya ini topik yang sangat menarik ya. Karena kita tuh sering dengar pendapat-pendapat di luar bahwa kalau misalkan penuaan itu terkait proses yang alamiah, yang normal, yang natural. Jadi kalau misalkan ada kelainan-kelainan yang terkait dengan penuaan, kayaknya kita nggak usah terlalu agresif deh. Kita lihat-lihat aja dulu. Atau misalkan ada pasien gitu, udah oma-oma, ada hipertensi, waduh ini oma nih, obatnya udah dapat obat antihipertensi, udah sakit mah, susah susah buang air besar, suka susah tidur juga, wah kayaknya obatnya udah banyak banget deh. Kalau misalkan kita tambahin statin, kayaknya takut ada interaksi obat. Atau ada juga oma-oma yang udah sehat, tapi suka ngeluh nyeri-nyeri otot gitu. Waduh, ini kalau misalkan kita kasih statin, katanya statin tambah-tambah kalau diminum bisa tambah pegal nih, gimana nih ya? Jadi kadang-kadang banyak hambatan-hambatan yang kita hadapi di masyarakat sehingga kita tidak agresif dalam menterapi dyslipidemia ini. Dan dalam webinar ini kita mencoba untuk mengungkapkan sebetulnya data berdasarkan guideline dan fakta-fakta itu sebenarnya seperti apa, apakah pernyataan-pernyataan itu benar. Jadi tujuan saya dan tujuan webinar ini juga sebetulnya saya pengen teman-teman sekalian minimal tuh bisa lebih percaya diri saat menterapi pasien-pasien usia lanjut dengan dyslipidemia. Sebenarnya target saya seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang didapat dari webinar ini. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama itu kenapa dyslipidemia ya? Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kematian tertinggi-tinggi itu akibat penyakit jantung koroner. Yang kelimanya itu stroke. Data menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan heart disease itu ternyata setengahnya itu mengalami kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian data terakhir juga menunjukkan bahwa pada populasi general usia di atas 20 tahun itu lebih dari 10% itu kolesterolnya tinggi. Jadi kalau kita mau menurunkan angka kematian karena penyakit jantung koroner, kita harus kendalikan kadar lipidnya. Gitu. Ini dongeng sedikit. Jadi dulu tuh sebetulnya tahun 1856 tuh Rudolf Virchow sudah melihat seperti ada hubungan antara lipid dengan pengerasan pembuluh darah. Namun baru 50 tahun kemudian baru para penemu itu mulai bereksperimen ke model tikus kemudian diberikan high fat diet, kemudian dievaluasi ternyata di pembuluh darah itu ada pengerasan. Nah, setelah itu barulah booming istilahnya penelitian-penelitian mengenai aterosklerosis dan hubungannya dengan lipid itu semakin berkembang hingga saat ini. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa usia lanjut? Okay. Konsekuensi dari meningkatnya teknologi kedokteran atau penelitian-penelitian baru itu mengakibatkan usia harapan hidup manusia itu semakin tinggi. Konsekuensinya adalah populasi lansia itu akan semakin meningkat. Dengan besarnya populasi tersebut akan muncul masalah-masalah baru. Jadi dikatakan juga bahwa lebih dari 80% pasien-pasien itu meninggal karena kardiovaskular pada usia lebih dari 65 tahun. Jadi apakah populasi ini mau kita biarkan saja menua atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan? Di lain pihak, karakter usia lansia, usia lanjut itu ada yang dinamakan dengan geriatric syndrome. Itu bukan penyakit, tapi itu kumpulan gejala yang terkait dengan penuaan. Salah satunya itu adalah frailty, functional limitation, jadi ringkih, penurunan fungsi, kemudian ada depresi, polifarmasi, malnutrisi, gangguan kognitif, dan itu menjadi salah satu pertimbangan kita saat ingin mengobati individu tersebut. Oke, jadi kita harus samakan dulu ya teman-teman ya. Elderly itu seperti apa ya? Misalkan ada oma udah terbaring, itu udah sakit, udah paru, udah pakai oksigen, atau ada yang ulcus decubitus yang sepertinya itu suatu keadaan near end life. Kita bukan bicara elderly yang seperti itu ya. Ada juga elderly yang sehat, yang masih beraktivitas dengan baik, yang masih energik, yang masih semangat,
dan ingin apa supaya di kehidupan yang usia lanjut ini tetap penuh semangat. Oke, jadi pertama-tama itu bagaimana kita mengakses dyslipidemia ya. Oke, seperti biasa, physical examination, kemudian ada patient history, kemudian family history, itu kita tanya ya. Oma, opa, ada riwayat sakit jantung, ada penapasan stent, ada operasi jantung, kemudian apakah ada keluarga yang sakit jantung juga, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, apakah ada santelasma, apakah ada arcus canalis, biasanya prematur ya, kalau misalkan dia ini biasanya terkait dengan familial hiperkolesterolemia. Kemudian ada juga seperti deposit lemak di tendon Achilles, itu pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, dan kemudian yang terakhir itu adalah ISCTD risk score. Jadi ini kita harus evaluasi risk score-nya. Oke, kita lihat nih. Kita kan populasinya elderly nih. Jadi kalau misalkan 60 tahun, kita lihat kalau misalkan 60 tahun, laki-laki itu hampir semuanya merah. Hampir semuanya itu risiko tinggi dan sangat tinggi. Kalau misalkan wanita, tekanan darahnya 180, itu hampir semuanya merah. Tapi kalau misalkan tekanan darahnya masih bagus, masih low risk. Yang hijau itu low risk ya teman-teman ya. Yang hijau low risk, yang kuning itu intermediate, yang merah itu high risk, yang merah marun itu, yang merah tua itu adalah very high risk. Nah, bagaimana kalau 65 tahun? Oh, kalau misalkan 65 tahun itu ternyata kalau laki-laki udah high risk dan very high risk. Jadi kalau misalkan dia tekanan darahnya 120, laki-laki 65 tahun, kadar kolesterolnya katakanlah 200, kadar kolesterol totalnya 200, dia sudah mendapatkan benefit jika kita berikan statin. Kalau kita bisa turunkan kadar LDL-nya. Tapi kalau misalkan wanita 65 tahun ada riwayat merokok, itu udah merah semuanya. Kalau misalkan wanita 65 tahun tidak merokok, tapi tekanan darahnya 160, dia udah high risk. Okay. Bagaimana kalau misalkan usia lebih lanjut 70? Wah, kalau 70 tahun ternyata mau laki perempuan itu semua very high risk dan high risk. Berapapun kadar kolesterol, berapapun kadar tekanan darahnya. Gitu. Lalu bagaimana dengan populasi lebih tua lagi? Tidak ada ya, masih dalam penelitian. Kemudian sebetulnya siapa sih yang harus di screening gitu? Kalau dari guideline sih bilang semua di atas 40. Jadi semua pasien-pasien lansia itu harus di screening. Screening apakah ada dyslipidemia atau tidak. Oke. Kita udah tahu teorinya ya, udah tahu bagaimana pemeriksaan fisiknya, bagaimana kita melihat risknya. Sekarang permasalahan itu gimana? Kita mau obatnya atau tidak? Jadi saat ini data epidemiologi menunjukkan bahwa dyslipidemia itu underdiagnosed dan undertreated. Kenapa? Karena datanya katanya tidak cukup banyak. Atau takut apakah ada efek samping tertentu. Atau mahal. Dan kalau misalkan kita lihat memang sepertinya yang seperti itu ya. Jadi dyslipidemia ini kan suatu faktor resiko utama dari kardiovaskular. Tapi kalau misalkan ada pasien hipertensi, tensinya 170, wah bu, tensinya tinggi nih, kita harus obati nih, kita harus evaluasi lagi. Atau misalkan ada oma, kencing manis, gula darahnya 300, wah oma ini harus kita turun nih, kita harus evaluasi nih, butuh insulin nggak ya? Kayak kira-kira. Tapi kalau misalkan ada oma opa sehat, kolesterolnya 250, tinggi. Wah, oma opa, diet dulu ya. Nanti kita evaluasi lagi, nanti satu bulan lagi setelah dietnya udah bagus. Ya. Jadi kita sebenarnya agak kurang agresif gitu, untuk men-treat dyslipidemia ini. Padahal nanti kita akan pelajari betapa bagusnya jika kita berhasil menurunkan kadar LDL. Jadi penggunaan statin ini juga sudah biasa sebenarnya di luar negeri ya. Pada usia lanjut pun sudah biasa. Mengapa? Karena ini suatu meta-analisis dari 28 RCT. Jadi ini kuat sekali gitu menurut saya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ini kita lihat ya bahwa relative risk reduction tiap penurunan 1 mmol per liter reduction ini LDL kolesterol. Jadi
1 milimol per liter itu kurang lebih 38 mg per desiliter. Jadi katakanlah kalau misalkan pasien itu LDL-nya awalnya 120, kemudian kita turunin jadi 90, dia itu bisa menurunkan event, kardiovaskular event. Di segala umur, dari umur 55 tahun hingga 75 tahun. Ini kita lihat kan bahwa bermakna. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia lansia masih memberikan efek yang baik. Kecuali ini yang kita lihat ya, coronary revascularization itu yang lebih dari 75 tahun tuh garisnya memang melebihi garis tengah itu ya. Jadi kurang bermakna gitu. Tapi kalau yang stroke bermakna. Tapi kalau misalkan kita lihat memang garis itu kan agak miring ke kanan ya. Jadi sepertinya itu dengan bertambahnya usia, efek keuntungannya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan misalkan itu dikatakan yang kurang dari 55 tahun ya. Tapi masih memberikan hasil yang signifikan. Jadi masih bermakna, masih memberikan manfaat jika kita berikan obat-obatan untuk menurunkan LDL lebih dari kurang lebih 38 mg per desiliter. Oke. Nah, ini juga kalau misalkan dia riwayat ada vascular disease, dia semua bermakna ya. Tapi kalau misalkan participant without vascular disease, artinya primary prevention di atas 75 tahun itu kurang memberikan manfaat. Tapi kalau misalkan di bawah 75 tahun, dia masih bermakna untuk memberikan manfaat. Oke. Jadi ini kesimpulannya tadi yang sudah dinyatakan. Nah, ini kita lihat apa nih dari grafik ini. Kita lihat bahwa ini grafiknya linier ya. Jadi lurus menyamping ke atas. Yang di bawah itu adalah mean one year LDL cholesterol difference. Yang atasnya itu proportional reduction major cardiovascular event rate. Jadi, yang kita bisa lihat di sini bahwa semakin besar kita turunkan kadar LDL-nya, maka dia semakin menurunkan vascular event rate. Jadi, kita nggak bisa bilang ke oma-opa, oke oma, LDL-nya udah di bawah 70, kayaknya udah cukup ya. Gitu. Kita nggak kurang tepat gitu, karena di sini kita lihat ini grafiknya tuh linear, jadi semakin rendah semakin bagus, semakin dapat menurunkan major vascular event. Oke. Nah, ini bagaimana? Ini grafik ini kita belajar apa nih? Ini major vascular event avoided. Jadi per 10.000 pasien yang diobati selama 5 tahun. Jadi yang paling mendapat keuntungan yang paling belakang ya 1440. Jadi kalau misalkan dia high risk, kemudian kita bisa berhasil menurunkan LDL kurang lebih 38 kali 2 ya. Jadi sekitar 80. 80 di kita bisa mencegah 1440 event pada setiap 10.000 pasien dalam kurun waktu 5 tahun. Dan ini besar sekali ya. Ini besar sekali. Oke, jadi kita udah belajar bahwa memang kalau kita bisa berhasil menurunkan kadar LDL, ini akan memberikan bermanfaat bagi pasien-pasien yang kita treat. Lalu bagaimana dengan primary prevention dengan secondary prevention? Jadi kalau misalkan pada primary prevention, kalau pasiennya itu usia lanjut, kemudian ada DM, udah langsung high risk kita berikan, kita treat. Tapi kalau misalkan dia kalau misalkan dia intermediate risk, masih istilahnya masih, aduh kita kasih apa enggak ya? Mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya itu dengan calcium score. Jadi kalau misalkan calcium score-nya zero, oke, kita bisa tunggu, kita bisa evaluasi. Tapi kalau misalkan tidak, kita bisa mulai treatment. Nah ini ya, benefit from statin therapy. Kemudian kalau misalkan pasien dengan secondary prevention dengan pasien dengan ACS, itu sih in all ACS patient ya, jadi nggak ada masalah dengan usia. Udah dapat ACS, kita berikan lipid lowering therapy. Kemudian, nih, ini penggunaan lipid lowering drugs di primary prevention dengan di secondary prevention. Yang laki-laki itu yang garisnya
tidak putus-putus. Yang putus-putus itu perempuan. Yang abu-abu yang di bawah itu tahun 2003, yang hitam itu tahun 2010. Dalam artian penggunaan lipid lowering drugs pada setting primary prevention itu semakin lama semakin banyak. Dan demikian pula pada penggunaan lipid lowering drugs pada secondary prevention di segala kelompok usia. Ya, penggunaannya sudah meningkat dibandingkan tahun 2003. Oke. Tapi untuk menurunkan kadar LDL itu tidak serta-merta langsung diberikan obat, selesai pekerjaan, dan juga ya. Jadi lifestyle modifikasi itu memang jelas harus. Kemudian harus juga yang namanya itu shared decision making. Jadi harus dijelaskan kepada pasien. Karena pasien tidak ada keluhan. Dislipidemia, kolesterol tinggi tidak memberikan keluhan. Jadi pasti pertanyaan pasien itu kenapa saya harus minum obat tapi saya nggak ada keluhan. Gitu. Jadi sebetulnya pengobatannya itu buat mencegah supaya tidak ada keluhan. Jadi konsepnya sudah berubah karena ini primary prevention. Dan kalau misalnya tidak diberikan edukasi yang baik, kemungkinan pasien tidak akan meminum obatnya secara teratur. Nah, ini adalah dietnya. Diet yang disarankan untuk menurunkan kadar LDL. Ini olahraganya. Jadi kalau olahraganya itu kurang lebih itu 150 menit per minggu, moderate intensity. Jadi kalau misalkan latihannya itu 5 hari, sekitar 30 menit lah. Jadi moderate intensity kita lihat di bawah tuh, brisk walking. Jadi jalan biasa aja, Oma. 30 menit. Kayaknya bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan jogging, running, biking, swimming, single tennis, itu vigorous, kurang lebih butuh 75 menit. Jadi kalau 5 hari itu dalam seminggu mungkin cuma 15 menit aja ya. Kalau 5 hari. Kalau 3 hari mungkin lebih. Bisa setengah jam udah beres. Nah, ini rekomendasi. Rekomendasi treatment dyslipidemia in older people. Yang pertama itu, statin recommended in the same way for, as for younger patient. Jadi nggak ada bedanya. Usia tua, usia lanjut, treat. Kemudian, untuk setting primary prevention, kurang dari 75 tahun, 1A rekomendasinya. Yang kita udah sama-sama tadi bahas ya, lihat. Tapi kalau misalkan di atas 75 tahun masih rekomendasi, tapi kelas. Rekomendasinya turun. Ada penelitian selanjutnya itu berlangsung beresnya itu Desember 2002 untuk populasi pasien lebih dari 75-80 tahun. Mungkin dan dislipidemia selanjutnya bisa berubah nih kelas rekomendasinya nih. Bisa ke 1 atau mungkin turun ke 3. Nanti kita lihat aja hasilnya. Kalau 80 tahun masih di kasih statin. Nah, kemudian recommended statin started at low dose. Jadi, boleh pelan-pelan, apalagi kalau misalnya ada renal impairment atau ada drug interaction, kita boleh mulai di low dose. Nah, ini targetnya ya. Tadi kan kita udah lihat, udah kita stratifikasi tuh. Kalau misalkan dia masuknya ke very high risk, kita turunkan sampai 55 mg per desiliter. Atau, dan, ya bukan atau, maaf ya. Dan, lebih dari 50% reduction from baseline. Kalau high, targetnya 70. Kalau moderate, targetnya 100. Kalau misalkan low, targetnya 116. Nah, kalau misalkan kita pengen menurunkan sampai 50%, istilahnya ini Oman udah high risk tuh. Kita harus turunin 50%. Oke, kita nggak bisa pakai low intensity ya. Mungkin minimal moderate intensity. Bagus ya, sih langsung high intensity ya. Karena LDL, kolesterol lowering itu kalau high intensity itu bisa lebih dari 50%. Ya, tapi kita bisa mulai juga dari moderate. Tapi kalau misalkan low, kayaknya nggak nyampe ya targetnya tercapai. Nah, ini alurnya kita lihat. Kalau misalkan dia ada indikasi untuk drug therapy, advice tetap lifestyle intervention. Kemudian kita kasih statin, dievaluasi. Kalau misalkan belum tercapai, tambah ezetimibe. Kalau misalkan tidak tercapai juga, PCSK9 inhibitor. Sama, usia lanjut dengan usia muda, sama. Nah, masalah selanjutnya yang rumor-rumor itu yang terjadi adalah untuk masalah adverse effect dengan safety-nya. Yang paling jelas itu kalau misalkan statin itu ada 3 ya. Jadi muscle symptoms, ini statin associated muscle symptoms itu SAMS,
atau hepatotoxicity dengan diabetes mellitus. Yang kita lihat yang pertama, SAMS. Jadi SAMS itu manifestasinya ada tiga. Pertama mialgia, dua miopati, ketiga rhabdomyolisis. Kalau misalkan mialgia cuma sakit-sakit biasa, miopati itu ada peningkatan CK concentration lebih dari 10 kali. Kalau misalkan rhabdomyolisis itu severe forming dari miopati dan bisa mengakibatkan mioglobin urea dan akut renal failure. Tapi bagaimana sih angka kejadiannya? Sangat jarang, bisa teman-teman lihat semua ya. Jarang. Tapi apakah kalau jarang kemudian dibiarkan begitu saja? Enggak juga sih. Jadi sarannya sih sebelum starting lipid lowering drugs itu dilihat dulu, diperiksa dulu kreatinkinasenya. Kalau misalkan lebih dari 4 kali upper normal limit, mungkin kita akan tangguhkan, kita cari dulu penyebabnya itu apa. Tapi apakah harus terus diperiksa secara kontinu? Enggak juga, kecuali ada keluhan. If the patient develops mialgia. Kemudian masalah kedua, hepatotoxicity. Yang dikatakan hepatotoxicity ada kenaikan enzim transaminase itu lebih dari 3 kali upper normal limit, namun dia juga infrequent. Dan biasanya itu semua itu sembuh dalam waktu 4 minggu setelah obat tersebut dihentikan. Jadi selama 20 tahun clinical use, cuma dua aja istilahnya yang fatal. Jadi istilahnya memang tidak ada obat dewa ya, tidak ada obat yang benar-benar tanpa efek samping sama sekali pun tidak ada ya. Tapi dengan data seperti ini sudah termasuk sangat baik golongan statin ini. Lalu bagaimana kita monitoringnya? Ya bagusnya sih sebelum treatment kita periksa ya SGOT, SGPT, liver enzyme-nya, kemudian diperiksa sekali aja setelah pemberian statin atau ada perubahan dosis. Tapi kalau misalkan diperiksa terus setelah itu ya nggak ada gunanya juga. Apakah berguna untuk mencegah terjadinya liver failure? Ya nggak juga gitu. Jadi cukup dievaluasi secara klinis kalau misalkan memang ada klinis ke arah hepatotoxicity, yaitu harus wajib ya kita periksa. Kemudian yang ketiga itu yang untuk menegaskan safety-ness-nya itu adalah new onset of diabetes mellitus. Jadi kalau penelitian ini memang benar, kalau kita misalnya kita lihat di sini ya, ternyata statin itu memang meningkatkan risiko terjadinya new onset of diabetes dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan statin. Bahkan kalau setelah dievaluasi lagi lebih lanjut, yang mendapatkan moderate dose itu kemungkinan lebih tinggi untuk terkena new onset diabetes dibandingkan yang biasa-biasa gitu. Jadi istilahnya tapi ada note-nya, ada catatan kakinya bahwa yang terkena new onset of diabetes itu karena memang ada faktor risikonya. Mungkin memang udah ada obesitas, mungkin ada faktor keluarganya memang ada diabetes. Jadi istilahnya nggak melulu juga disebabkan oleh statin. Kemudian bagaimana kalau pasien mau udah ada diabetesnya nih dok, ditambah statin takutnya malah nggak terkontrol. Kalau penelitian menunjukkan bahwa memang ada peningkatan, tapi dia limited clinical significance, jadi nggak usah terlalu khawatir. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengontrol faktor risiko adverse effect ini? Regular check of HbA1c ya, terutama pada kasus-kasus elderly. Jadi pada pasien-pasien elderly diberikan statin, apalagi kalau misalkan dapat high dose statin, ya mungkin kita harus periksa HbA1c secara berkala ya. Kemudian bagaimana dengan efek samping yang lain? Neurologic, steroidogenesis, tendonitis, cancer, semuanya itu tidak ada yang bermakna ya, tidak ada yang bermakna. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau misalkan dibandingkan pasien-pasien yang udah usia lanjut dengan yang muda, ternyata efek efeknya itu nggak ada bedanya. Jadi kita nggak usah khawatir, wah oma ini udah pegel-pegel, udah tua, dikasih statin, nanti tambah pegel. Nggak usah khawatir, teman-teman. Yang muda juga pegel-pegel juga. Gitu. Tapi, dan pegel-pegel itu juga tidak ada yang fatal. Tapi tetap harus kita evaluasi juga. Bukan artinya kalau pegel-pegel dibiarkan, nggak juga ya. Kita bisa turunkan dosisnya, karena itu juga tergantung dengan dosisnya. Bagaimana dengan drug interaction? Ini opa-oma nih, obatnya banyak banget nih. Nah ini, dia bisa meningkatkan risiko miopati dan rhabdomyolisis. Ya. Golongan kalsium antagonis, kemudian ini GMP Brazil juga, kemudian ada anti jamur, anti
biotik, antivirus. Nah, bagaimana dengan risk and benefit-nya? Jadi kalau misalnya kita bisa menurunkan kadar LDL sampai kurang lebih 80, kita pada 10.000 pasien, kita bisa mencegah prevent major vascular event sampai 1.000. Kalau sebagai secondary prevention-nya. Kalau misalkan untuk primary prevention-nya, kita bisa mencegah terjadinya major vascular event 500 pasien. Ditulis katanya di sini costing about 2 pounds per month. Murah banget ya, atau pasien 40 mg sehari. Ya. Saya nggak tahu nih, beli di mana nih. Tapi dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas, memang cost-nya dibandingkan dengan benefit yang kita dapatkan itu lebih banyak untungnya. Kemudian bagaimana dengan efek sampingnya? Ya kalau misalkan dari 10.000 itu kita bisa istilahnya menyamakan 1.000, mungkin ada pegel-pegel linu, udah kurang lebih 50-100 pasien. Dari 10.000 pasien yang diobati selama 5 tahun. Ya istilahnya tidak terlalu besar lah ya, masih ada untungnya. Jadi konklusinya, untuk indikasi sama dengan yang usia muda, ya diberikan masih memberikan efek protektif, bisa menurunkan relatif risk reduction. Kalau misalkan pada usia lanjut juga untuk adverse effect-nya itu tidak ada bedanya dengan usia muda, nggak usah khawatir. Kemudian termasuk low cost therapy. Jadi pada pasien-pasien usia lanjut keuntungan yang didapatkan itu jauh melebihi adverse effect yang terjadi. Jadi nggak usah takut. Kemudian ini ada satu contoh kasus aja ya, biar teman-teman juga semakin percaya diri saat menterapi dislipidemia pasien-pasien usia lanjut ya. Dikatakanlah ada laki-laki 65 tahun, tekanannya 140/90, masih gagah mungkin, purnawirawan, tidak ada kencing manis, tidak merokok, kolesterol totalnya 230, LDL 140. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Ya kita lihat dia itu ada di mana di sini. Jadi dia umurnya 65 tahun, tekanan darahnya 140, kolesterol totalnya itu 230, kurang lebih itu di 6 mmol per liter. Jadi kurang lebih itu risknya itu terjadinya kardiovaskular major itu 6% dalam 10 tahun. Jadi risknya itu high risk, lebih dari 5% high risk. Kalau dari high risk ini lebih dari 10%. Targetnya berarti penurunan LDL-nya tadi kan 140, targetnya 50% reduction atau kurang dari 70. Plan-nya lifestyle modification, kita edukasi pasiennya, kita periksa liver enzyme dengan CK, kemudian kita putuskan kalau misalkan pasiennya setuju, apakah itu kita berikan low, moderate, atau high dose. Kalau misalkan kita mentarget kurang dari 70, mungkin kita harus mulai dengan high intensity. Tapi kalau misalkan kita mau mulai dari aman, ini pasien elderly, mungkin kita bisa mulai dari mild moderate. Ya, kemudian yang paling penting, kalau kita sudah memberikan obat, kita evaluasi keluhannya, apakah ada masalah, bagaimana compliance obat pasiennya, dan HbA1c jangan lupa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Yasmin sebagai moderator kita malam. Ya, terima kasih Dr. Dean, pemaparannya detail dari mulai resikonya dan lain sebagainya sampai efek dan benefit dan pemantauan dari efek samping ya. Barangkali kalau misalnya berkenan, dok, saya mengundang Dokter Ria sama Dokter Ian ya untuk buka kamera. Ini animo teman sejawat-sejawat kita nih luar biasa banget ya, dok. Pertanyaannya banyak sekali. Karena waktu kita yang terbatas, saya izin terlebih dahulu kepada sejawat sekalian sudah saya rangkum nih. Biar saya kelihatan ada kerjaan ya Dokter Dian, sebetulnya udah ngomong Yasmin cuma memperkenalkan doang kan gak adil ya. Jadi saya udah ngerangkum nih pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sejawat-sejawat sekalian, baik untuk Dokter Dian maupun Dokter Andrian. Mungkin kita akan melakukannya secara simultan dulu, karena kan ada beberapa pertanyaan yang ya dok, langsung dijawab oleh Dokter Yasmin pertanyaannya. Gak boleh dong, nanti ada potongan khusus. Setuju Dokter Dian, setuju. Jadi ini saya moderator ya dok,
Iya, saya moderator loh, saya perkenalkan, saya ingatkan lagi ini moderator, bukan bahan bully ya. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama, mungkin nanti kita tinggal ganti-ganti populasi aja. Saya izin untuk bergantian disampaikan kepada dokter-dokter sekalian. Pertanyaannya soalnya lumayan banyak nih. Nah, terus juga mungkin saya ingatkan juga kepada sejawat-sejawat, dokter Rini sebagai course director webinar hari ini tuh ada door prize gitu ya, berbaik hati nih, ada door prize nih untuk tiga pertanyaan terbaik dan dua peserta terjauh. Ternyata peserta kita lumayan jauh-jauh nih, dok. Nanti akan disampaikan oleh panitia nih, siapa peserta yang terjauh, dan nanti untuk pertanyaan yang terbaik, saya nanti mungkin minta dari dokter ya, dokter Dian dan dokter Rin mereka untuk bisa menentukan tontonan kita siapa ya. Oke, pertanyaan pertama saya sampaikan ke dokter ya, tentu kan pertamanya harus ke dokter ya dulu. Ah, oke. Dok, jadi tadi sebenarnya dokter udah paparkan, sih sebenarnya dok, tapi mungkin perlu diingatkan lagi barangkali bagaimana sih sebenarnya patofisiologi terjadinya di dislipidemi pada pasien dengan CKD. Soalnya terkait dengan ada pertanyaannya katanya dokter Yasmin ya, pada pasien-pasien sudah stadium 4 yang asalnya lipidnya baik, terus ternyata lipidnya menjadi meningkat gitu. Salah satu tadi bahwa pada orang penyakit ginjal kronik itu inflamasi dan ROS-nya itu sangat tinggi gitu. Itu yang menyebabkan stres oksidasi. Jadi terjadi oksidasi LDL-nya di situ, terjadi perubahan. Jadi ada perubahan dari LDL, juga ada perubahan dari HDL-nya sendiri, dan yang terutama adalah sebetulnya kalau dari stadium 4 atau stadium 5 adalah transport untuk si trigliseridanya itu loh, si TG-nya ini. Jadi transport pada hepatiknya itu berkurang, sebetulnya itu sih. Jadi maka itu pada orang-orang PGK stadium lanjut, maka itu kenapa pada stadium lanjut nggak usahlah kita kasih statin, karena LDL-nya pada saat dia sudah mau masuk ke stadium 5 akhir, advance banget, udah tinggal di bawah 5 lah GFR-nya, itu LDL-nya malah baik. Yang jelek itu adalah HDL dan TG gitu. Itu yang kedua adalah juga tadi saya bilang bahwa di ususnya itu si mikrobiotanya terganggu, jadi bile acid-nya juga terganggu, jadi terjadi si small chain fatty acid-nya juga terganggu. Itu yang menyebabkan kenapa pada saat PGK pasti terjadi gangguan lipid gitu. Oke, jadi pada prinsipnya ada kaitannya juga dengan stres oksidatif yang dialami oleh pasien-pasien CKD gitu ya dok ya. Kemudian dia jadi berakibat kepada gangguan metabolisme lipid dan kemudian jadi terjadi dislipidemi. Nah, mungkin karena tadi dokter ya, saya geser dulu ke dokter Dian supaya dia tidak bengong ya dok ya. Jadi dokter Dian nih banyak pertanyaan terkait dengan safety issue nih pada pasien-pasien dengan lansia. Karena tentu kan tadi juga dokter Dian sampaikan ya, ketika kita ketemu pada pasien lansia, kita harus timbang-timbang risk sama benefitnya gitu. Dan ternyata dari sejawat-sejawat sekalian banyak kekhawatiran terkait dengan resikonya gitu. Pada pasien-pasien yang lebih tua, apakah memang resikonya jadi lebih tinggi? Kemudian benefitnya gimana? Apakah ada resiko misalnya terkait dengan demensia dalam hal ini dokter Andrian? Terus terkait dengan kemungkinan mayopatinya bagaimana gitu? Barangkali dokter Andrian bisa sampaikan kepada sejauh sekalian terkait dengan safety profile dari terapi statin pada pasien-pasien dengan lansia. Ya, terima kasih pada dokter Yasmin ya sebagai moderator. Terima kasih juga sebagai yang nanya ya, karena sudah memperhatikan webinar ini. Jadi sebetulnya saya orangnya rajin. Jadi sebetulnya kalau misalkan obat-obatan itu kan sebetulnya nggak ada obat yang tanpa efek samping ya. Yang kita bisa lakukan itu bagaimana kita memilih indikasi yang tepat, kemudian kita melihat faktor risiko yang ada pada pasien tersebut, kemudian kita evaluasi yang ketat efek-efek yang bisa terjadi setelah kita memberikan obat tersebut. Itu jadi untuk masalah demensia, saya nggak pernah lihat datanya yang bermakna atau enggak. Bahkan dulu pernah saya baca itu shock, bukan stroke perdarahan ya. Tapi itu hanya kayak laporan kasus aja. Dan kalau misalkan dilihat dari suatu RCT yang besar, itu datanya itu tidak bermakna. Jadi dalam artian pada kelompok yang dapat placebo juga ada nyeri badan kok gitu, ada mialgia juga gitu. Yang mendapatkan statin mialgia juga gitu istilahnya. Jadi mungkin ada mialgianya, tapi kita tidak bisa lebih jelas lagi memastikan bahwa ini terkait dengan statin berdasarkan RCT. Tapi tetap aja pasien itu kan individualnya kan banyak ya. Jadi kita juga nggak bisa langsung plek
oh aman Pak, nggak usah khawatir. Kalau ada pegel, oh bukan dari si pastatin atau dari obat-obatan lipid yang lain yang kita bisa lakukan, ya kita evaluasi, kita coba turunkan dosisnya mungkin, dan kita lihat ke depannya ada perbaikan klinis apa enggak. Karena kalau misalkan ada perbaikan klinis, kalau tidak ada perbaikan klinis, sebenarnya kita rugi juga ya. Kita bisa menurunkan relative risk reduction yang bagus, tapi ternyata kita nggak maksimal gitu, karena ada efek samping yang kita masih bertanya-tanya, ini benar dari statin. Mungkin itu Dr. Yasmin, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya tidak harus menjadi perhatian, tetapi tidak harus jadi khawatir gitu ya, diteriannya, karena ya, bukan jadi hambatan yang besar. Betul, karena apabila dilihat ternyata dari beberapa RCT tidak konklusif ya, bahwa memang usia kita yang bertambah itu mengakibatkan resikonya jadi lebih meningkat gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya tadi, kalau saya tidak salah lihat, pada populasi di bawah 75 tahun tuh kemaknaannya masih banyak banget gitu ya, setara lah dengan pasien-pasien dengan populasi muda gitu ya, Dr. Dian ya. Iya, itu kalau, kalau misalnya tadi kan ada tulisan tidak dibatahkan. Iya, nah tadi kan ada cerita nih, katanya di atas, Dr. Dian menyatakan gitu, di bawah 75, di bawah 75 gitu kan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau yang di atas 75 emang jadinya kontraindikasi, Dr. Dian, untuk memberikan terapi statin pada pasien-pasien geriatri kita? Kalau misalkan jawaban singkatnya itu, kalau misalkan di guideline di atas 75 itu kelas rekomendasinya turun dari 2B. Itu aja. Jadi memang masih memberikan keuntungan, tapi memang tidak sebaik pasien-pasien di bawah 75 tahun. Untuk populasi tersebut harus ada penelitian lebih lanjut, dan saat ini belum publish. Mungkin gitu sih. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak diperbolehkan, tapi karena memang landasan datanya belum banyak ya, Dokter Andian, pada populasi ini sehingga belum bisa direkomendasikan secara pasti gitu ya pada populasi di atas 75 tahun benefit dari terapi statin. Oke, kita balik lagi ke dokter ya. Dok, pertanyaannya nih dari beberapa rekan-rekan sejawat kita. Oke, sekarang tadi kan sudah jelas memang CKD sendiri punya efek kepada lipid. Kemudian pasien-pasien CKD, pasien-pasien high risk. Jadi sebenarnya bagaimana kita menginisiasi statin pada populasi CKD? Dan dalam hal ini juga pasien-pasien sindroma nefrotik, dok, gitu. Jadi terapi statin nih pada CKD dan sindroma nefrotik, bagaimana sih menginisiasinya? Barangkali seperti itu. Bagaimana, dok? Selalu kita berpijak kalau kita mau melakukan terapi, kita harus tahu ada diagnosisnya dulu. Diagnosis mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Otomatis mungkin kita lihat apakah ada ada risiko riwayat jantung. Jadi pada orang-orang penyakit ginjal, dia udah tahu dia PGK. Berarti ada nggak high risk-nya? Dia DM, dia ada pernah menderita penyakit jantung, terutama pernah terserang infark miokard, itu nomor satu gitu kita berikan. Setelah itu kita periksa lah, harus laboratoriumnya harus kita periksa dulu. Kalau misalnya dia memang di atas yang kita harap tadi kan, Dokter Dian mengatakan very high risk di bawah 55 ya, Dokter Dian ya, kita berikan. Dan kalau high risk di bawah 75, otomatis kalau orang-orang udah CKD itu pasti kan high risk dan very high risk. Sekarang kita tinggal melihat aja di mana. Kalau dia pasiennya sudah pernah post MI sebelumnya, berarti dia very high risk. Kita harus memberikan, Dokter Yasmin, gitu. Dan sampai kapan, ya kalau di KADIGO, di situ tidak disebutkan kita harus memeriksa lipid profile lagi. Kalau di KADIGO itu dikatakan nggak usah, justru yang perlu, yang Dokter Dian katakan tadi, SGOT, SGPT kita periksa, gitu. Tapi itu juga tidak perlu terus-terusan. Tapi sebulan pertama kita periksa, terus 3 bulan, udah itu udah lanjut. Kalau tidak ada gejala, tidak diperiksa. Itu sih. Nah, pada orang-orang sindroma nefrotik, sebetulnya dulu kita suka memberikan simvastatin ya pada pasien-pasien ini. Padahal mekanismenya berbeda gitu. Kalau kita lihat mekanisme sindroma nefrotik itu karena podositnya yang rusak gitu di situ. Podositnya rusak karena ada, jadi bukan kita, memang sih orang dulu kita ingatnya, saya masih terpikir oleh kita juga gitu. Kalau orang sindroma nefrotik, LDL-nya tinggi, TG-nya tinggi karena compensated dari livernya membuat ini, jadi emang itu ada sih. Tapi sebetulnya utamanya adalah bahwa dia rusaknya adalah podosit. Jadi podositnya dulu diperbaiki. Artinya dikasih obat-obatan untuk memperbaiki podositnya. Misalnya kalau dia sindroma nefrotik primer, ya dikasih kortikosteroid, nanti kalau dia udah baik akan baik dengan sendirinya gitu. Jadi sebetulnya saat ini tidak ada guideline yang menyatakan banyak, tidak, manfaatnya lebih sedikit dibandingkan daripada risikonya kita memberikan statin pada pasien-pasien sindroma nefrotik. Jadi masih debatable, jadi masih berdebat orang apakah diberikan atau tidak. Itu sih, dokter. Ya, dok.
Dan tadi kalau dari paparan dokter kan sebenarnya kalau dari KDIGU setiap pasien CKD sebaiknya kita periksa profil lipid yang pasien CKD non-HD ya dok ya? Ya betul. Kalau kita ingat tadi pasien CKD non-HD kita justru harus periksa gitu ya profil lipidnya ya dok. Dan justru sangat direkomendasikan terutama pasien-pasien CKD yang belum dialisis ya, ya dok. Betul. Jadi kecuali tadi yang populasi umur 18-49 ya, ya dok. Jadi, 18-49 kalau sebenarnya sangat berkorelasi ya dok. Kalau dia ada MI, ada stroke baru ya. Tapi kalau di atas 50, kita harus melihat profil lipidnya karena kematian kardiovaskulernya tinggi banget gitu. Pasien-pasien tersebut. Ya. Salah satunya kontribusinya ya. Jadi kalau... Iya, kita kalau kita timbang-timbang ya tadi tetap aja masih ada benefitnya gitu ya dok dibanding dengan resikonya pada populasi-populasi tersebut. Nah tadi jadi pertanyaan juga dari para sejawat sekalian ini begini dok, kalau memang ternyata kan benefitnya jelas, nah terus kita mau mulainya jenis obatnya yang mana, target kita gimana nih, apakah ada target khusus nih pada pasien-pasien dengan CKD ini barangkali dok? Jadi yang orang kenapa tadi ada saya bilang friend info karena banyak yang dulu-dulu menyatakan bahwa statin ini terkait dengan adanya protein uri gitu. Tapi memang yang beken yang si planet ya, tapi bukan planet aja sih, tapi itu dengan si statin juga bisa terjadi protein uri. Kenapa? Karena dia tergantung dari lipofilitas tasnya dari lipid tersebut. Yang kedua, bagaimana dia menguptake. Jadi karena kita kenapa dia jadi protein uri kan karena tidak ada uptake di tubuh bulus proksimalnya. Nah, si uptake ini ada salah satu reseptor lah namanya si RMA ini. Nah, ini akan terganggu pada pemberian statin. Sebenarnya statin ini kayak pisau bermata dua ya, statin mana yang akan kita pilih. Kalau dia statin-statin yang generasi yang lama seperti simvastatin, itu efeknya iya, akan menyebabkan dia protein uri. Jadi kita harus juga pintar-pintar memilih berdasarkan dari penelitian dan berdasarkan juga dari farmakokinetik dan farmakodinamik obat itu statin apa gitu. Nah ini kan udah ada head-to-headnya memang bagus ator dibandingkan dengan rosu. Karena rosu itu dikatakan ada penelitiannya kenapa sih saya juga jadi baca kenapa itu, oh ternyata rosu yang 80 mili sebetulnya yang menyebabkan dia protein uri, dan yang kedua dia karena sekarang tuh waktu tadi dokter Yasmin, pemeriksaan untuk CKD itu lipid itu nggak hanya sekedar LDL, HDL atau lipoprotein A, tapi juga dengan elektroforesa gel urin. Nah itu ternyata pada orang-orang yang pemberian rosu yang tinggi itu terjadi pattern tubularnya keluar semua, itu yang menyebabkan kenapa dia protein uri. Kita harus pintar-pintarnya aja. Jadi justru generasi kita, lama mungkin nggak bisa kita berikan. Iya, jadi mungkin lebih jadi pilihan untuk kita memilih statin generasi baru ya dok ya, di mana memang ternyata tadi dari slide-nya dokter ya kita sama-sama belajar ya. Dia punya efek menurunkan protein uri dan GFR-nya juga beberapa ya, stabil meningkat. Gitu ya dok ya, stabil bahkan meningkat gitu. Terus untuk targetnya dok, targetnya kan tadi dokter Dian, sebelum kita lari ke dokter Dian lagi nih dok, kan menyampaikan beberapa target untuk populasi CKD terkait dengan high risk dengan very high risk, untuk LDL-nya targetnya sama. Sesuai LDL-nya dok, hampir sama, jadi ya. Kita kan yang melihatnya untuk ke arah ke CVD-nya kan, berarti jadi tetap ya, artinya kalau very high risk di bawah 55, kalau high risk di bawah 70, tetap sama itu targetnya. Oke, jadi pada prinsipnya sih kita mengikuti ISCVD risk-nya gitu ya dok ya, kalau misalnya di high risk atau very high risk ya disesuaikan. Kalau dokter Dea nih, sama nggak jawabannya dengan dokter Ria nih terkait dengan tadi, apakah pilihannya statin yang dipilih, kemudian targetnya bagaimana dokter Ria untuk kita terapi statin nih pada lansia? Oke, terima kasih dokter Yasmin. Jadi sebetulnya intinya kita nggak kembali ke obat-obatan ya, kalau misalkan kita kembali ke obat-obatan pasti jawabannya BPJS hanya bisa kasih istilahnya simvastatin 10 mg. Ya. Tapi kan sebetulnya kan ada yang lain juga ya kita bisa lakukan, seperti diet, kemudian olahraga, dan menurut saya dokter Yasmin, obat yang paling mahal itu olahraga. Harus ada waktunya, harus ada niatnya, harus ada nggak bosannya, terus-menerus, dan itu memang lebih mahal dibandingkan cuma minum obat terus langsung beres semua. Jadi kalau menurut saya yang perlu digiatkan dengan era seperti ini, ya mungkin non farmakologiknya bisa dioptimalkan gitu. Jadi untuk masalah obat-obatannya, jenis-jenisnya apa, targetnya itu sebetulnya penurunan LDL, apapun istilahnya caranya. Tapi memang ada keterbatasan ya dokter Yasmin ya, sehingga ada tempatnya juga saat kita ingin menurunkan LDL sampai ke target, kita membutuhkan obat-obatan di luar statin seperti ezetimibe dengan atau PCSK9 inhibitor. Mungkin itu dokter Yasmin.
Jadi tentu pilihannya sangat tergantung sama targetnya ya gitu, target LDL disesuaikan dengan risikonya. Balik lagi gitu ya, kita harus rasional. Selain itu mungkin tadi poin penting juga bahwa modifikasi gaya hidup juga menjadi penting gitu. Bukan cuma sekedar kita memberikan obat saja, tetapi ada beberapa modifikasi yang bisa kita encourage pasien kita untuk lakukan supaya kita bisa mencapai targetnya juga lebih mudah gitu ya barangkali ya dokter Dian. Tapi ini ada pertanyaan nih dokter Dian, kalau memang kayak gitu, apakah kalau pada pasien lansia kita harus kasih dosis setengahnya dibanding dengan pasien yang masih muda? Gimana? Okay. Harus jadi, ada reduksi dosis nggak sih gitu pada pasien lansia? Okay. Jadi sebetulnya mungkin teman-teman lihat ya ada grafik yang linear itu ya. Jadi semakin banyak penurunan kadar LDL, dia menurunkan kardiovaskularisnya itu lebih banyak. Jadi bukan artinya kalau misalkan kita cuma pakai low dose, low intensity, kemudian tidak memberikan efek, ya enggak juga. Tapi sebetulnya kita bisa mendapatkan efek protektif lebih loh kalau misalkan kita menggunakan high intensity. Gitu. Jadi enggak apa-apa kalau misalkan kita bisanya cuma segitu dibandingkan enggak ada. Gitu. Yang penting kan memang aman dulu ya. Dan ya seperti saya bilang itu, kalau misalkan kita pengen targetnya itu pengen cepat-cepat turun, ya mungkin kita pilihnya yang high intensity. Tapi kalau misalkan kita mau aman-aman aja di populasi geriatri dengan banyak keluhan, takutnya ada drug interaction, ya mungkin kita bisa mulai lagi dari yang low intensity. Dikatakan juga bahwa penurunan 1 milimol itu bisa menurunkan kardiovaskular risk. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman ya yang mendapatkan pasien di praktek atau di puskesmas atau di mana untuk memberikan pelayanan yang terbaik, di tailoring, di shared decision, didiskusikan kepada pasiennya langkah apa yang ingin dijalani seperti apa. Jangka pendeknya seperti apa, kalau bagus nanti kita naikin, Pak. Intensitasnya supaya efeknya lebih bagus, nanti kita jelaskan dan kita edukasi pasien kita. Mungkin itu Dr. Yasmin. Oke. Jadi pada prinsipnya sejawat tetap saja tetap harus menentukan dulu resikonya seperti apa, menentukan targetnya, dan kemudian dari situ kita bisa menentukan obat mana yang paling cocok untuk mencapai target kita. Dengan catatan, tentu kita lakukan monitoring, tadi dokter Dian sudah sampaikan, dari pertama kali kita melakukan memberikan terapi, gitu dari konsumsi ini, itu kita evaluasi gitu ya, 6-8 minggu gitu barangkali ya dokter Dian. Terus juga ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, misalnya satu, tadi kalau ada keluhan mungkin ke arah miolisisnya gitu, rabdomiolisis atau miopatinya, kemudian juga untuk peningkatan enzim livernya gitu, mungkin itu yang harus kita evaluasi. Tetapi dengan catatan ya bahwa memang untuk baseline kita perlu tahu, tetapi untuk follow up-nya memang sangat tergantung kepada kasus gitu ya, case by case. Jadi clinical judgment kita juga menjadi penting. Dan juga nggak terlalu harus khawatir, kayak tadi ada beberapa isu terkait dengan rabdomiolisis, demensia, dan lain sebagainya. Memang kayaknya kalau dokter tadi sampaikan, tingginya dosis tentu akan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya efek samping yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi ternyata kalau apabila dilihat dari beberapa penelitian yang disampaikan oleh dokter Dian, persentasenya kecil sekali gitu, kejadian kasusnya kecil sekali. Jadi kalau misalnya kita nilai-nilai resiko dengan kemanfaatannya ternyata masih boleh lah gitu, masih kita sangat pertimbangkan. Karena sekarang iya ya dok ya, ternyata pertanyaannya sekarang justru how low can you go, katanya gitu ya dok ya, kita how harus berapa rendah sih mencapai target LDL gitu kan, pertanyaannya justru itu yang jadi menarik. Oke, kemudian ada juga pertanyaan untuk dokter Dian sama dokter Ria. Enggak, siapa yang mau duluan? Tentu kan seringkali kita, tadi ya dokter Ria udah sebut-sebut PCSK9, dokter Dian juga, terus juga sempat tersebut masalah fibrat, berarti kita mulai berpikir tentang kombinasi terapi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kombinasi terapi statin sendiri, bagaimana sih gitu pada pasien-pasien baik lansia maupun pasien-pasien dengan CKD gitu? Apakah memang ada tempatnya? Dan kemudian, mungkin ada pertanyaan nih buat dokter ya, kalau misalnya kita pertimbangkan kena pasien dengan hyper-TG gitu, mungkin apakah ada tempatnya kita kasih pemfibrat pada pasien CKD gitu, kaitannya dengan kombinasi tadi, bagaimana dokter ya? Ya, sebetulnya fibrat ini baik ya, bagus karena dia anti-inflamasi sebetulnya ya, dia bagus banget. Tapi memang pada orang-orang dengan ini dia bisa meningkatkan kreatinin karena dia menurun dengan GFR gitu. Kerjanya yaitu di siklooksigenasenya dia si fibrat ini, itu yang berbahaya pada orang-orang CKD.
Nah, tapi pada orang CKD dikatakan di Kadigo, kalau nggak salah, boleh diberikan fibrat kalau di atas 1000. Ya, benar, 1000, bukan 500 sekarang. Jadi dulu 500, sekarang kalau dia 1000. Nah, tapi apakah dikombinasikan dengan statin yang sehat? Kalau dia udah GFR-nya di atas di bawah 45, kita tidak memberikan kombinasi antara statin dengan fibrat. Jadi kalau kita mau menurunkan dan TG-nya misalnya dari 1000, ya udah turunkan dulu itunya gitu. TG-nya boleh gitu, tapi dengan kehati-hatian gitu. Hati-hati harus sering diperiksa dengan kerap bagaimana fungsi dari kreatininnya gitu. Itu sih, tapi yang baik kalau mau kombinasi berarti mungkin statin dengan ezetimibe itu ya, selain mungkin yang sekarang beredar apa PCSK9 itu kan bagus inhibisi itu, nanti itu masa depannya untuk orang-orang PGK kayaknya itu lebih baik sih diberikan. Betul kalau dokter Dean, betul nggak? Kalau kita 1000 sih, kalau 1000 baru boleh diberikan. Kalau dulu, iya betul. Yang dulu ya, diberikan, nah, kalau di atas 500 kita berikan. Tapi sekarang ya udah beren. Iya, tapi sekarang untuk yang orang-orang PGK harus lebih hati-hati. Karena dia lebih banyak, CKD-nya akan menjadi perburukan untuk pasien-pasien itu. Iya. Cuman, yang masih gimana, pertanyaan mungkin juga. Mungkin ada untuk pemikiran lain nih terkait TNC ya. Yang jadi permasalahan pertama, nggak ada target penurunan trigliserid gitu. Jadi ya, kalau LDL kita jelas gitu ya, kalau kurang dari 55, kurang dari 70, yang jadi masalah itu kita nggak ada panduan. Oke, trigliserid kita harus turunkan sampai segini loh, gitu ya. Itu nggak ada. Nggak ada yang pertama, kita berikan statin. Kalau misalkan belum tercapai, kita bisa gunakan mungkin fibrat kayak fibrozil. Tapi kita lihat tadi kalau mbak masalah drug interaction, dia nambah harm. Untuk miopati atau hepatotoxicity. Jadi kita benar-benar harus berhitung saat efek sampingnya sudah jelas, sedangkan indikasi atau kebermaknaan kita berikan golongan fibrat itu pada pasien-pasien itu belum jelas, ya itu menjadi masalah kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan ternyata memang ada efek samping, kayak kita sebagai dokter kayak merasa bersalah juga ya, karena kita cuma nurunin angka doang. Gitu. Tapi untuk saat ini sih. Memang seperti itu dokter ya, kalau misalkan di atas 1000 jelas. Iya. Tapi kalau misalkan di atas masih kurang dari 200 itu biasanya kita tidak mulai terapi secara agresif karena itu kita tidak turun sampai berapa juga. Karena kalau kita lihat pada orang-orang CKD yang on HD sebetulnya TG-nya tinggi-tinggi loh. Tapi kita nggak obati gitu, kita tidak obati gitu. Ya udah gitu, dikatakannya sampai saat ini kita tidak. Tapi nggak tahu yang terbaru tuh kita memakai pipar gamma ternyata ya, pipar alpha yang si tadi yang baru femafibrat. Yang kedua adalah pipar gamma yang pioglitazone itu. Ya, jadi harus sampai situ. Tapi itu juga kan masih penelitian-penelitian. Saya belum dapat juga papernya apakah dia bagus untuk ini clinical trial-nya kan tidak ada ya untuk itu. Karena CKD sulit kita mungkin diberikan. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat sih dari beberapa literatur juga sebenarnya pemberian fibrat ini kan kaitannya dengan hyper-TG yang kemudian jadi resiko pankreatitis ya dok barangkali ya, baik dalam populasi CKD maupun dalam populasi biasa. Jadi sebenarnya untuk terapi fenofibrat ini pertama dia nggak terburu-buru gitu ya, dia bukan first line kecuali memang ada ancaman yang sangat nyata untuk kemungkinan terjadinya pankreatitis akut barangkali seperti itu. Jadi statin first gitu ya, tetapi mungkin kita boleh pertimbangkan apabila tadi kadar trigliseridnya sangat tinggi gitu ya, sehingga berisiko gitu untuk kemungkinan terjadinya pankreatitis akut gitu ya. Kemudian nih dok, dokter Yani, tadi kan disampaikan nih dok, terkait dengan sindroma nefrotik tadi. Kalau berarti kan benerin dulu dong sindroma nefrotiknya baru kita nilai ulang. Berarti apakah boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya kita nggak punya target LDL khusus pada pasien dengan sindroma nefrotik gak ada. Terkait dengan terapi gitu ya dok? Iya betul. Boleh gak ada disimpulkan seperti itu ya? Iya, jadi memang untuk sindroma nefrotik tidak ada target khusus. Oh iya, LDL-nya harus di bawah segini. Oh iya, atau LDL-nya di atas segini kita berikan. Ya enggak juga. Tapi kalau misalnya yang kita tahu bahwa pada sindroma nefrotik juga kan koagulasinya kuat banget ya dokter Yasmin ya. Kan sering menjadikan kenapa sindroma nefritik komplikasi itu adalah itu. Acute sindroma nefritik yang komplikasi itu akan terjadi faktor-faktor koagulasi dulu tuh. Nah, artinya kalau misalnya dia memang ke arah situ perlu diberikan, mungkin kita bisa memberikan. Tetapi sampai saat ini tidak ada target berapa batas cut-off LDL yang kita berikan kepada pasien-pasien. Kita diamkan turun sendiri kok biasanya, ya.
Ya, kalau sindroma nefrotiknya tertangani, nanti dia balik lagi gitu ya, betul, ya. Jadi nggak ada target tertentu gitu ya untuk khusus sindroma nefrotik. Tapi kalau CKD tadi ditekankan sekali lagi bahwa kita tetap harus menilai ICP dirisnya gitu ya dok, ya, pada pasien-pasien CKD yang belum dialisis. Nah, terus balik ke dokter Dian dong, karena tadi dia sempat kabur dok, lempar, lagi. Mohon maaf. Jadi alasan itu kayaknya kabur dia. Dokter Dian nih, ya gimana, pada lansia ya, nih, jadi kelihatannya nih, jadi gini, pada lansia tuh pertanyaan beberapa sejawat masih, kalau memang iya kita harus kasih statin, harus terus-terusan dikonsumsi nggak sih gitu, seberapa rutin harus dikonsumsi gitu kan ya, kalau misalnya ternyata kita bicara pada pasien yang high risk deh gitu kan, kalau tadi yang 75 tahun ke atas kita masih tunggu trialnya gitu kan ya dokter Dian untuk bisa memberikan jawaban pasti. Tapi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang tadi dengan faktor risiko tinggi, harus rutin kah gitu. Kemudian juga kalau memang iya, sebenarnya monitoringnya bagaimana gitu, barangkali perlu ditekankan sekali lagi nih, kalau ada keluhan, apakah setiap keluhan nyeri otot misalnya pada pasien-pasien lansia sudah pasti itu adalah miopati yang terkait dengan atorvastatin, berapa sering dan lain sebagainya. Silakan dokter ya. Ya, terima kasih pada dokter Yasmin. Jadi saat kita memberikan memulai pengobatan, kita harus evaluasi indikasinya satu, kemudian kita edukasi pasiennya satu terkait cost. Satu cost, kemudian adverse effect, kemudian apa risknya, seperti itu. Jadi memang masalah cost itu merupakan salah satu hal yang penting, apalagi di populasi lansia ya, mungkin karena dia sudah tidak bekerja lagi, tanda kutip, mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan. Jadi itu sepertinya suatu masalah yang cukup besar. Dan pun pasien tidak mengeluhkan apa-apa. Jadi masalah kan, nggak ada keluhan, misalkan kencing manis, gula darahnya 300, diturunkan langsung seger istilahnya. Kencingnya jadi berkurang, kualitas hidup meningkat. Tapi kalau dislipidemia, kolesterol tinggi, dok, saya minum nggak minum, kayaknya sama-sama aja dok, jadi ngapain saya harus lanjutin ya. Jadi maksud saya, tanpa edukasi yang baik, bahwa penggunaan statin ini bisa menurunkan suatu kejadian kardiovaskular event dalam 10 tahun ke depan dan harus diminum secara teratur, itu harus diedukasi terus Dr. Yasmin. Untuk pertanyaan apakah bisa dikurangi dosisnya, sebetulnya itu terkait dengan targetnya juga Dr. Yasmin. Kalau misalkan udah tercapai target, ya sebetulnya sih mau diturunkan gimana dokternya juga, tapi kalau misalnya nanti naik lagi, keuntungan susah yang lagi, benefitnya itu berkurang lagi ya, ya Dr. Ya, berkurang ya lagi keberuntungannya gitu. Kemudian untuk mengevaluasinya, kurang lebih itu memang 4-12 minggu setelah kita berikan obat atau kita naikkan dosisnya. Tapi kalau misalkan di guideline dikatakan, kalau misalkan sudah tercapai, kita periksa cuma annually aja, dalam artinya cuma 1 tahun. Jadi nggak ada di situ dikatakan kita evaluasi dengan menggunakan dosis terendah. Itu enggak, karena dari kurva yang tergambar itu memang linear. Jadi kita jaga itu, kita bukan J-curve gitu. Kalau J-curve, istilahnya kalau kurang dari 70, mau 50, mau 50, mau 60, ya sama-sama aja. Tapi karena ini kurvanya linear, ya semakin semakin rendah LDL, semakin bagus. Dr. Yasmin, mungkin pendapat saya seperti itu ya. Jadi memang harus satu, shared decision, diedukasi dengan baik. Kita tahu bahwa kita jika kita turunkan dosisnya, kebermaknaannya itu, keuntungannya itu akan berkurang. Mungkin gitu, Dr. Yasmin. Jadi sebetulnya dokter Yasmin, kalau kita memeriksa lipid sebulan sekali juga nggak ada gunanya juga ya, udah mahal ya, betul nggak sih? Kalau misalnya belum tercapai, ah benar nggak sih? Iya, jadi iya nih, dari sejauh kita juga ada yang bertanya nih dokter ya, jadi sebenarnya kapan kita bisa observasi bahwa memang ada efeknya gitu barangkali dokter Dian, ada jawabannya nggak? Untuk satu, untuk masalah yang mialgia, di situ cuma dikatakan kita periksa CK di awal. Kalau misalkan tidak ada keluhan, nggak usah diperiksa-periksa lagi. Betul. Tapi kalau misalkan ada kenaikan lebih dari 4 kali, ya kita harus evaluasi. Kita bisa turunkan dosisnya atau kita stop apa statin holiday istilahnya. Di stop, kemudian bisa kita mulai lagi dengan dosis yang rendah. Mengingat kebermaknaan statin ini sangat bagus. Jadi sangat sayang kalau misalkan kita tidak berikan statin pada populasi tersebut yang notabene mungkin very high risk. Gitu. Yeah. Kemudian yang kedua, untuk hepatotoxicity, itu diperiksa memang enzim transaminasenya di awal. Kemudian dievaluasi,
4-8 minggu, kemudian setelah itu nggak usah diperiksa-periksa lagi, ya, kecuali betul. Ada kecurigaan ke arah liver toxicity. Karena, satu, angka kejadian istilahnya liver failure atau fulminant hepatitis juga istilahnya rendah. Terus kalau kita periksa-periksa terus juga tidak akan mencegah terjadinya itu gitu. Kalau Gajah mengatakan seperti itu. Jadi kontrol tetap, tapi bukan panduannya itu bukan laboratorium tapi klinis. Mungkin itu dokter ya. Tapi kalau misalnya dia katakanlah ada efek samping nih dokter Dian, apakah memang ada tapi LDL target belum tercapai gitu? Ada nggak indikasi? Tadi kan ada holiday-nya gitu ya, ada panduan nih gitu kapan kita menghentikan dan kemudian kita akan menginisiasi lagi. Saya rasa kan memang ada ya panduannya. Nah, apakah memang kita kalau memang ternyata dia intoleran sekali, bolehkah kita mempertimbangkan untuk dikasih terapi substitusi barangkali gitu kalau memang dia intoleran gitu? Kombinasi ya. Berarti? Ya. Kombinasi saya LDL-nya misalnya dia statinnya pas kita sesuaikan dosisnya kurang, misalnya ketika dosisnya turun dia keluhannya belum baik, tapi jadinya kita boleh ditambahin nggak gitu, misalnya pilihan lain gitu. Waduh, kalau itu saya belum baca dokter Yasmin, apakah kita langsung bisa misalkan katakan jadi sebetulnya memang obat bukan statin ya, ada niacin juga sebetulnya ya, ada niacin juga obatnya, tapi istilahnya tapi itu sangat terkendala dengan adverse effect-nya yang cukup banyak. Sedangkan untuk masalah menurunkan kadar kolesterol itu kan kita kan lifelong treatment ya. Istilahnya kita tidak hentikan. Tapi ya kita bisa coba dengan golongan-golongan niacin, mungkin bisa memberikan efek yang, maksudnya efek, mungkin efek sampingnya nggak seberat yang golongan statin. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan golongan-golongan yang lain sebagai terapi dasar, ya sebetulnya sih, mungkin ya. Mungkin tadi CSK9 bisa jadi jawaban juga ya dokter Dian, ya walaupun memang pasti lebih mahal gitu ya. Itu jadi pilihan, tetapi mahal. Iya, kalau kita tapi cuma lihat, disuntik dua kali setahun ya. Iya. Iya. Tapi nggak usah terlalu khawatir mungkin gitu ya. Jadi pada prinsipnya sih tentu efek samping sih sifatnya individualize sekali. Tetapi tidak boleh menjadi suatu hambatan karena ternyata kecil. Satu. Yang kedua ya kalau memang ternyata pasien sangat intoleran ya boleh saja gitu kita pertimbangkan untuk switch terapi atau add-on terapi lain. Tetapi ya tadi kecil banget kok kejadiannya gitu ya. Nah mungkin sebelum kita menutup webinar malam hari ini karena kayaknya sebentar lagi kita harus udahan nih, nggak boleh ngobrol lama-lama. Tapi sebelum itu dibatasi oleh waktu. Sebelum jatuh kepada kesimpulan, dok, karena kan kayaknya ini partisipasi dari sejauh sekalian sangat hebat gitu ya, dok. Saya terima 22 sekian pertanyaan, berarti animonya sangat baik banget. Jadi saya rasa tidak berlebihan untuk saya minta dokter Ria sama dokter Dian memilih penanya yang terbaik. Kan tadi bisa kelihatan nih di kolom Q&A ini siapa aja dari dokter Dean yang penanya yang terbaik gitu, dari dokter Ria juga penanya yang terbaik gitu, saya minta keputusannya karena dokter Ria senior kita semua, dokter Ria boleh pilih dua ya dokter Dean. Jadi dokter Dean cuma boleh pilih satu, dokter Ria boleh pilih dua yang menurut dokter Ria dengan dokter Dean penanya terbaik. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada peserta kita yang ternyata join dari lokasi yang sangat jauh. Kita kedatangan tamu dari Merauke dan dari Aceh nih, Dokter Ria sama Dokter Dian. Jadi selamat untuk Dokter Andri Senjatan SPPD dengan Dokter Isnani. Terima kasih banyak partisipasinya. Ada hadiah nih, hadiahnya sih lumayan lah buat jajan, dok, dari panitia gitu, dari Dokter Rin sih sebenarnya sebagai course director kita untuk dokter-dokter sekalian. Nah juga selamat kepada siapa nih, Dokter Ria sama Dokter Dian? Halo, dua orang Dokter Ria, satu orang Dokter Dian. Ada yang sebetulnya dia dari puskesmas tuh, Dokter Yasmin yang dari puskesmas yang awal-awal pertanyaannya banyak, tapi sebetulnya itu praktis banget untuk kita. Misalnya seperti tadi, kalau di puskesmas tidak ada yang ada simvastatin harus gimana, dok? Nah, pertanyaannya itu. Terus apa dia tadi? Ya, terus pertanyaannya. Permasalahannya. Namanya anonymous attendee nih, dokter boleh absen nggak? Dokter Ria pengen
kasih hadiah sama dokter, ya, namanya terus, siapa? Kalau anonymous attendee, kedua, gimana saya kasih hadiahnya? Ya, terus dia juga bertanya, katanya, kapan sih kita untuk memeriksa berkala lipid? Terus dia juga bertanya, kapan sih kalau kita tahu pasien ini kita CKD, kapan kita harus memeriksa kreatinin? Ya. Kan ada nggak? Dia bilang, walaupun kita tadi kita nggak singgung ya dokter Yasmin, tapi pertanyaannya bagus gitu. Jadi kapan kita ingin tahu bahwa kreatinin itu harus diperiksa? Nah itu sangat betul-betul praktikal banget pertanyaannya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi saya sampaikannya gini aja kepada dokter anonymous attendee yang bertanya tanda pada pukul 7.37 PM. Segera hubungi panitia karena ada hadiah khusus dari dokter ya buat dokter. Satu lagi dok. Satu lagi mungkin tadi yang terkaitnya sebetulnya dengan yang banyak dibicarakan oleh kita walaupun ini adalah bukan CKD adalah sindroma nefrotik karena itu juga praktikal banget. Jadi karena penyakit orang sindroma nefrotik boleh diberikan nggak sih gitu kan sebetulnya itu bukan sia-sia ya tapi ya sia-sia sih. Jadi nggak ada gunanya juga kita memberikan statin pada pasien-pasien sindroma nefrotik itu untuk pengetahuan kita semua. Itu sih mungkin dokter ya. Sebentar, siapa ya dok? Saya lagi cari-cari nih. Tadi katanya yang tanya itu dokter Nadia. Dokter Nadia sudah bilang, dokter Nadia, siap dokter Nadia, nanti dikontak ya sama panitia nih dapat hadiah dari dokter Ria. Satu lagi, siapa ya dok yang tanya sindroma nefrotik? Aduh, boleh juga absen dok barangkali dok. Saya tunggu di pengakuannya. Ada pertanyaan itu. Satu dokter Nadia Michela ya. Iya untuk pasiennya. Siapa nih tadi dokter yang bertanya tentang SN dok? Barangkali boleh absensi lagi supaya panitia bisa hubungi terkait dengan hadiahnya. Kemudian satu lagi hadiah dari dokter Dean. Dean, gimana dokter Dean? Siapa nih yang terpilih nih dokter Dean? Kayaknya pemenang kita hari ini tuh anonymous attendee deh. Gak. Boleh disebut pertanyaannya biar ngabsen juga nih dokter Dean. Oke. Okay. Yang pertanyaan jam 08.19. Ya. Jadi memang pasien geriatri polifarmasi dengan multi comorbid. Triknya seperti apa? Itu susah memang ya. Itu susah triknya seperti apa. Obat-obatan yang berinteraksi juga banyak. Apalagi kalau misalkan ada hipertensi dapat CCB itu pasti ada interaksinya. Jadi ini sesuatu yang sulit untuk dijawab dan itu memang membutuhkan memang komunikasi yang baik dengan pasiennya ya. Kita harus edukasi dengan baik kemungkinan apa saja yang bisa terjadi, efek kebermaknaan atau keuntungan apa saja yang bisa didapatkan. Jadi kalau menurut saya sih ini anonymous attendee ini mungkin udah sering menghadapi pasien-pasien geriatri ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan webinar ini semakin percaya diri ya dalam menterapi dislipidemia pada elderly. Mungkin itu dari Yasmin, terima kasih. Oke, mungkin kepada dokter anonymous attendee, dua orang tadi yang tentang CSN dengan yang terpilih oleh dokter Rudolf, boleh mengacung gitu ya, kejujuran diharapkan untuk bisa absen barangkali pada chat supaya kami bisa berikan dokter-dokter kalian hadiah. Dok, memang masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, namun ya memang waktu juga yang kita memisahkan kita, jadi barangkali saya mohon kesediaan dokter Ian dan dokter Ian bisa langsung dijawab saja di kolom Q&A untuk rekan-rekan yang belum terjawab pertanyaannya. Untuk menutup sesi ini, saya akan ada beberapa pesan dari sponsor, tapi sebelumnya barangkali dokter Ria dan dokter Dean berkenan untuk sekali lagi memberikan resumenya terkait dengan terapi statin pada populasi khusus dalam hal ini pasien CKD dan pasien geriatri. Silakan dokter Ria dulu barangkali. Yang pertama adalah kita melihat yang paling utama memilah-milah umur. Di atas 50 tahun, kalau dia memang sudah ada kejadian risiko untuk penyakit jantungnya adalah tinggi, di situ ada high risk dan very high risk. Jadi kita melihat stadium dari PGK itu penting. Tapi PGK ini tidak hanya GFR, tapi juga albumin kreatinin rasio. Itu yang harus diperiksa. Dan kalau memang lipidnya nanti meningkat, itu kita harus terapi supaya pasien ini tidak jatuh ke risiko kejadian kardiovaskuler 10 tahun yang akan datang. Itu sih. Terima kasih, Dokter Ria. Dokter Dian? Oke, jadi kesimpulannya cuma dua. Yang pertama itu, statin di usia tua sama baiknya dengan usia di bawah tua. Yang kedua,
orang tua lansia itu sama kuatnya dengan orang muda. Jadi maksudnya effort effect-nya sama aja. Mungkin itu aja, Dr. Yasmin. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa pada populasi-populasi khusus, dalam hal ini geriatri dan juga CKD, kita tidak perlu khawatir untuk memberikan terapi statin. Apabila memang setelah kita menilai dia punya benefit gitu pada pasien itu yang akan kita berikan. Jadi jangan khawatir karena pertama kemanfaatannya banyak, yang kedua efek sampingnya juga kecil gitu ya. Terus juga mungkin tadi pertimbangan target terapi sesuai dengan resiko ICPD-nya ya. Kalau memang ternyata yang diperlukan adalah high intensity statin ya, maka kita tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan high intensity statin. Dan mungkin penambahan lainnya adalah kejadian side effect pada lansia tidak lebih buruk gitu ya pada evaluasi terhadap atorvastatin ya, Dr. Andrian. Dan dari dokter ya juga ternyata efek terhadap eGFR dan protein urea juga baik pada trial yang melibatkan atorvastatin dalam penilaian outcome dari terapi tersebut pada populasi CKD. Terima kasih banyak Dr. Ria sama Dr. Dean untuk sama-sama, sharing ya, terima kasih Dr. Ria. Terima kasih Dr. Ria. Sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk para sejawat yang sudah berperan aktif dan animonya sangat kami hargai gitu untuk acara kita pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada sponsor, dalam hal ini Pfizer gitu, yang sudah mensponsori webinar kita pada malam hari ini. Kemudian saya punya sedikit ini, punya sedikit iklan. Tanggal 15 November kita punya topik lain yang juga menarik untuk dibahas. Dan yang bahasnya bahasa sekarang bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi bahasanya nih Battle of the Giants of Heart Failure, bayangkan. Pakar-pakarnya heart failure yang domisilinya di Bandung akan membahas terkait optimalisasi terapi beta blocker pada heart failure. Jadi kami tunggu kehadiran sejawat-sejawat sekalian pada tanggal 15 November. Untuk bisa juga mengontak kita via message Instagram, DM di Kardiologi Unpad dan Perki Bandung. Jadi ini acara kita minggu depan, kita harapkan kehadiran sejawat sekalian untuk bergabung dan bisa membahas target beta blocker pada pasien-pasien heart failure. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para pembicara, terima kasih kepada pihak sponsor. Saya mewakili barangkali course director kita, Dr. Rin, gak mau nongol nih Dr. Rin, Dr. Rin Afrianti, SPPD, SPGP Konsultan, undur diri dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan dari sejawat sekalian. Saya tutup acara ini, sampai ketemu tanggal 15, jangan lupa. Selamat malam, hatur nuhun Dr. Dean, Dr. Ria, hatur nuhun. Sama-sama. Terima kasih Dr. Yasmin, Dr. Ria, terima kasih. Hatur nuhun, Dok. Nah, suaranya keluar. Ya. Dr. Yasmin, Dr. Dean. Hatur nuhun, Dok. Diundang di sini. Siap. Terima kasih banyak, Dok. Cepat sehat ya, Dok. Makasih, Mbak Rin. Makasih. Hatur nuhun, Dr. Dean, Dr. Ria, Dr. Yasmin, Dr. Rin. Terima kasih semua. Sama-sama, Mbak. Sehat-sehat semuanya. Sukses, Alhamdulillah. Amin. Yuk. Jangan lupa ada pertanyaan yang masih mesti dijawab ya. Ya ampun. Ini baterai cuma 2 orang kok. 5% loh. Aduh. Dari tadi ini dibuka. Enggak apa-apa. Karena saya ini tadi dibully, saatnya saya membully Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Coba. Enggak usah alasan bisa, kabur pakai. Kalau bisa panitia itu dikopiin dong, pertanyaannya dikopiin terus nanti akan saya jawab gitu. Nanti saya balikin lagi ke panitia ya. Ya, oke, okay, siap. Nanti ya, bisa dicek ya sama teman-teman panitia. Ya, betul. Tolong okay, ya, siap. Nanti dia WhatsApp. Soalnya ini habis baterainya. Siap. Lapor selesai tugas ya, dokterin ya. Terima kasih banyak. Selamat Marin acaranya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lift ya. Mangga dok. Mangga dok. Habis soalnya nih.